Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Yarsi, Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin PAK. Yang kami hormati, Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal PhD beserta jajarannya. Yang kami hormati, PLT Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemenristek Brin, Profesor Dr. Heri Hermansyah, Sarjana Teknik Magister Engineering yang kami hormati, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, SPPK, Mars, DTMNH, DTCE. Yang kami hormati, para dekan, kaprodi dan seluruh tamu undangan. Yang kami hormati, Bapak Ibu peserta Seminar Nasional dan Diseminasi Basic and Applied Science Conference BASC tahun 2021 serta tamu hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat datang di Seminar Nasional Basic and Applied Science Conference BASC tahun 2021 dengan tema Peluang dan Tantangan Penelitian di Pendidikan Tinggi pada Era Revolusi Industri 4.0. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan bidang dua Universitas Yarsi, sambutan-sambutan, foto bersama, pemaparan materi seminar oleh keynote speakers. Lightning Talks. Pengumuman pembagian ruangan presentasi diseminasi. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita diberikan kelancaran dalam seluruh rangkaian acara pada hari ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suaranya belum terdengar, masih belum terdengar, Mas Martin. selesai. Baiklah Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menyampaikan terkait dengan apa itu BASC. Basic and Applied Science Conference BASC tahun 2021 merupakan konferensi lintas bidang ilmu yang bertemakan peluang dan tantangan penelitian di pendidikan tinggi pada era revolusi industri 4.0. Konferensi ini diharapkan dapat menambah wawasan para peserta, serta memberi motivasi kepada para dosen dan peneliti untuk terus berinovasi dalam mengembangkan riset iptek yang memiliki banyak manfaat nasional, agar nantinya dapat berintegrasi dengan stakeholders di industri. Selanjutnya adalah laporan bidang 2 Universitas Yarsi yang akan disampaikan oleh Dr. Yulia Suciati, MBiomed PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih izin untuk melaporkan. bismillahirrahmanirrahim rabbi surahli wa yasirli amri wa halaluk datam milisaniyab kawkawli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati ketua yayasan Yarsi profesor Dr haji jurnalis udin PAK. yang saya hormati rektor universitas Yarsi profesor Dr fasli jalal phd beserta para wakil rektor yang saya hormati plt direktur riset dan pengabdian masyarakat state Brin, Prof. Heri Hermansyah, yang saya hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yersi, Prof. Chandra Yoga Aditama, para dekan, para kaprodi, dan seluruh undangan, serta tak lupa Bapak-Ibu peserta seminar nasional dan diseminasi BASC 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat pada acara kita pagi ini. Salawat dan salam, marilah kita lantunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Izinkan saya memberikan laporan mengenai uh, kegiatan yang ada pada bidang penelitian publikasi ilmiah dan HKI Universitas Yarsi. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah sebenarnya rangkaian dari puncak kegiatan acara ini merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penelitian Universitas Yarsi yang dimulai sejak akhir tahun 2019 di mana sejumlah dana hibah sebesar 2 miliar 340 juta 785.000 rupiah didanai Yayasan Yarsi dan sedianya berakhir di akhir tahun 2020 namun karena adanya kondisi pandemi yang berimbas pada tertundanya beberapa kegiatan penelitian maka seluruh rang kajian hibah internal pun mengalami sedikit perubahan jadwal. Hingga akhirnya, diseminasi hasil riset kami lakukan di bulan April ini bersamaan dengan pendanaan hibah tahun selanjutnya, hibah tahun ini sejumlah lebih dari 2,5 miliar rupiah. Berikut adalah beberapa rangkaian kegiatan seminar dan diseminasi hasil penelitian BISC 2021 yang dimulai hari ini diikuti oleh beberapa kegiatan selanjutnya. Kemudian berikut adalah informasi mengenai seminar dan diseminasi hasil bahwa seminar nasional dan diseminasi hasil ini diikuti kurang lebih oleh 324 peserta baik sebagai penyaji 245 pemakalah dan juga sebagai pendengar. Penyajian hasil riset akan dilakukan di 19 ruang paralel pada hari ini dan esok setelah acara seminar nasional berlangsung. Berikut adalah peta sebaran, peta sebaran peserta BASC yang alhamdulillah kurang lebih meliputi seluruh bagian Indonesia, tersebar di beberapa pulau. Memang paling banyak kita lihat dari uh, Pulau Jawa yang terdiri atau berasal baik dari institusi pendidikan negeri dan swasta, instansi pemerintah dan juga swasta. Ini adalah peserta uh, uh, gambaran peserta dari Pulau Sumatera, kemudian juga dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Kami melihat pula ada peserta yang mendaftar dari institusi, institusi pendidikan di luar negeri. Demikian laporan yang bisa kami uh, sampaikan. Besar harapan kami, Bapak Ibu, dapat menikmati acara ini dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari acara ilmiah ini. Akhirnya, kami memohon maaf seluas-luasnya atas segala kesalahan, hilaf, dan kekurangan pada penyelenggaraan acara ini. Demikian laporan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Yulia Suciati, MBUM PhD, atas laporannya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, kepada beliau. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa makuna kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita hadir dalam forum ini walaupun dengan virtual, tapi tidak mengurangi kontak dan juga konten serta interaksi yang kita lakukan di dalam acara ini, insya Allah. Dan juga mari kita tidak tientinya menyampaikan sahabat kita pada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuka jalan bagi kita untuk sampai kepada peradaban seperti saat ini. Kita berbahagia Bapak-Bapak dan Ibu yang kita hormati Ketua Yayasan IRC, Bapak Profesor Jurnalis Udin hadir bersama kita, dan kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari para narasumber yang didalui oleh keynote speaker, yang akan disampaikan oleh penanggung jawab penelitian dan pengabdian di Republik Indonesia ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Harry Hermansah, beliau ini juga adalah uh, Master of Engineering dan juga Sarjana Teknik dan beliau adalah uh, direktur uh, mendapat dua posisi saat ini. Pertama adalah direktur uh, pengelolaan kekayaan intelektual yang sangat strategis untuk kita ke depan, tapi juga beliau masih dipercaya untuk menjadi PLT Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi uh, Garis Miring Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, beliau adalah yang paling tahu mengenai kebijakan riset dan pengabdian masyarakat di Republik ini, dan kita berbahagia sekali mendapatkan beliau sebagai keynote speaker. Pada itu kita ucapkan terima kasih atas pertanyaan pada beliau. Kita juga akan mendengar nanti dari berupa narasumber, antara lain Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru konsulen juga Mars ya. Beliau ini panjang perjalanan karirnya adalah guru besar dulu di UI. Dan pernah menjadi direksi di rumah sakit persahabatan, kemudian menjadi dirjen uh, pencegahan dan pemberantasan penyakit ya selama lima tahun lebih, kemudian menjadi kepala balitbang dan akhirnya diminta oleh Indonesia untuk mewakili republik di perwakilan WHO di siaro India ya selama lebih kurang lima tahun dan sekarang beliau bergabung dengan generasi menjadi uh, direktur sekolah pasarjana. Nah, kita juga akan mendengar nanti eh, dari Bapak Dr. Andes Haji Abdul Kadir Marto Prawiro, MSC dan PhD. Beliau ini adalah Ketua Masyarakat Komputasi Indonesia dan juga dari eh, ITB. Dan kita juga akan mendengar bagaimana peran big data dari Dr. Andri Alamsah, SSI MSC, yang nanti akan menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan betapa pentingnya eh, pengelolaan big data dan pemanfaat pemanfaatan bidang kita nanti. Dan tidak kalah penting kita juga akan dapat pencerahan dari Bapak Dr. Ulman Shah, SHMH, yang beliau adalah Ketua Yayasan dari BTN. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami atas nama investasi CRC, uh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Heri dan semua narasumber kita, dan kepada hadirin dan hadirin yang sudah mau hadir berbagi di tengah kesibukan masing-masing. Kita memang merasa ada uh, apa namanya nih zoom fatigue kata orang ya, jadi kelelahan berzoomria ini. Tetapi bagi ilmuwan yang selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, sebetulnya sepanjang informasi itu berharga, bermanfaat dan bisa kita alirkan juga pada orang lain. Uh, mudah-mudahan kelelahan itu akan bisa kita atasi dengan semangat tidak anti entinya menjadi bagian dari uh, learning. Society ya dan juga uh, lifelong learner sebagai individu untuk itu uh, kami dari RC memang berupaya agar semua dosen-dosen di RC itu melakukan penelitian yang tentu berdasarkan passion mereka berdasarkan roadmap di tingkat individu dan mungkin di tingkat prodi mereka atau tingkat jurusan mereka dulu dan kemudian bagaimana ini juga mendukung kepada roadmap uh, penelitian di tingkat universitas. Nah. Basic and Science Conference ini adalah bagian dari kita untuk menyajikan apa saja yang sudah diteliti oleh para peneliti kita, tapi juga kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman kita yang datang dari Sumatera sampai ke Sulawesi yang hadir bersama kita hari ini untuk menyampaikan juga ide-ide terbaru mereka, hasil, hasil penelitian mereka, walaupun di tengah covid saya lihat banyak produktivitas yang juga bisa dilahirkan karena nampaknya cobaan ini juga melahirkan peluang-peluang baru yang dengan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Karena itulah kami menganggap forum ini menjadi sangat penting dan kita berharap sebagian besar dari kita ini menjadi pembicara, karena itu kita memperbanyak parallel session sebanyak 9, 19 ruangan selama dua hari, siap mengakomodir berbagai presentasi dari teman-teman kita yang melakukan penelitian dari berbagai universitas, lembaga riset kementerian ya dan berbagai uh, apa kelompok-kelompok yang peduli dengan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu sekali lagi atas nama Yarsi kami ucapkan terima kasih kepada panitia di bawah pimpinan dari wakil rektor uh, dua bidang penelitian. Jadi Yarsi punya keunikan kita punya wakil rektor bidang penelitian sendiri dan juga punya wakil rektor bidang pengabdian sendiri dan Bu Yili adalah wakil rektor bidang penelitian kita yang telah memimpin acara ini bersama teman-temannya di panitia. Kepada hadirin hadirat narasumber dan terutama pada Pak Heri ya, uh, keynote speaker kita sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga pencerahan yang Bapak dan Ibu berikan nanti akan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Stay safe, stay healthy, be happy selamat berseminar. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Fasli Jalal PhD atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Yayasan Yarsi, Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin PAK. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qaynu fi kitabil al karim. Allah syaitan rajib bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wattaqun nas ma qaddabat liqat ittaqullaha innallaha khabir bima ta'malu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu rasulullah bi ba'd. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, peserta dari uh, kompresi yang sangat-sangat penting ini, pertama Yayasan Jarsi sangat mendukung, mendukung kegiatan penelitian. Uh, ini dicerminkan dengan adanya wakil rektor khusus bidang penelitian saja, sehingga dia mempunyai anggaran sendiri. Dan kami boleh dikatakan hampir tanpa batas, berapapun usulan penelitian yang datang dari internal. Selalu insya Allah, kita biayai. so tentu kita juga mendorong kawan-kawan kita untuk memperbutkan dana-dana beasiswa, dana-dana eh, penelitian yang datang dari baik, dari uh, pemerintah, maupun dari sumber-sumber lainnya. Kita juga mendorong untuk lakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kualitas penelitian itu akan bisa bertambah baik setiap tahunnya. Yayasan Yarsi juga sekarang lagi memikirkan, bukan hanya penelitian sampai kepada laporan penelitian publikasi, tetapi juga sekarang ingin mewujudkan bahwa penelitian itu harus bisa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, artinya tidak hanya bermain di basic saja, tapi juga pada applied, dan kita ingin itu diwujudkan. Insya Allah, tahun ini. Kita sudah mendapat arahan dan panduan dari Badan POM. Kita akan melakukan satu membuat mendirikan laboratorium khusus untuk produksi stem cell, dan ini sekarang dalam perjalanannya dan dengan investasi yang sangat besar. Tapi kita ingin ini menjadi bukti bahwa kita tidak hanya bermain di dalam kertas dan angka-angka, tapi betul-betul dalam aplikasi dan menangkap, meningkatkan kesehatan bangsa ini. Dan demikian, selanjutnya nanti akan ada juga. Laboratorium genomik dari pusat penelitian kita juga akan memberikan pelayanan pada rumah sakit baik dalam bidang diagnostik maupun dalam bidang terapi dan oleh karena itu kita ingin menjadi pionir di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu di Indonesia ini. Moga-moga Allah selalu akan berikan taufik dan hidayahnya dan semangat yang tinggi dari kawan-kawan pada universitas dan rangka menunjukkan universitas yang bermutu pendidikannya, bermutu penelitiannya, bermutu pengabdian masyarakatnya dan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Moga-moga Allah menerusinya. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin PAK atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kamera. Saya akan memandu pengambilan foto dengan aba-aba. Mari kita tunggu sekitar 10 detik untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk menyalakan kamera. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera. Baik, sesuai dengan aba-aba saya, Bapak Ibu, mari kita berpose bersama. Mohon untuk technical admin untuk dapat membantu pengambilan gambar. Satu, dua, tiga, Oke, sekali lagi, Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Oke, mungkin sekali lagi, Bapak Ibu, mohon untuk berpose bersama satu, dua, tiga. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, boleh untuk mematikan kembali kameranya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kerjasamanya. Acara selanjutnya adalah seminar nasional yang akan dimoderatori oleh Dr. Oktaviani Indrasari Ranakusuma, Magister Sains Psikolog. Kepada Dr. Oktaviani Indrasari Ranakusuma, Magister Sains Psikolog, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Yarsi Prof. Asli Jalal dan juga Bapak Ketua Yayasan Prof. Jurnalis Udin dan beserta Bapak para narasumber keynote speaker kita pagi ini Bapak Heri Hermansyah dan juga Bapak Bapak Chandra Direktur Sekolah Pasar Sajana kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, kita akan mendengarkan kita mendapat kehormatan untuk mendapat ilmu dari kedua narasumber, oleh pertama kali oleh Prof. Dr. Harry Hermansyah, Sarjana Teknik Masters Engineering. Beliau, aku, beliau adalah... Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan juga sedang menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Riset Pengabdian kepada Masyarakat di BRI uh, BRIN. Beliau be, beliau menempuh pendidikan uh, memperoleh gelar sarjana teknik dari dari jurusan gas petrokimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Pak Heria, dan kemudian eh, melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya di Graduate School of Engineering, Tohoku University di Jepang. Banyak sekali pengalaman pengalaman kerja Prof. Heri Hamansyah, eh, sangat luar biasa kalau saya melihat CV-nya, dari dimulai dari eh, berkipah, di, berkiprah di fakultas teknik, di, terutama di jurusan teknik kimia dan akhirnya kemudian uh, menjadi dan kemudian ditarik di Menristek Kemenristek Republik Indonesia kepada Prof. Heri Hermansyah, PhD Engineering dipersilakan waktunya Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati uh, Ketua Yayasan Yarsi, Profesor Dr Haji Jurnalis Udin. Yang saya hormati ini senior kita ini Profesor Sri Jalal. Uh, saat beliau di Mendiknas dulu saya baru pulang, baru ya. <lalu> Tapi banyak sekali mendapatkan manfaat dari kiprah beliau di Mendiknas saat itu sehingga uh, ekosistem penelitian bisa seperti saat ini. Terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih, Prof. Ferry, ya, yang saya yang. Oke, Dan berikutnya, uh, uh, tadi Prof. ya pasti jalan, ya. Rektor Yarsi uh, luar biasa, kiprahnya sejak dulu sampai sekarang, uh, rekam bijaknya, uh, dan kemudian juga Dr. Yulia, ya, uh, dengan Dr. Yulia ini di akhir tahun lalu kita uh, intens uh, berkoordinasi terkait dengan uh, penghargaan artikel ilmiah berkualitas tinggi, di mana uh, dosen Yarsi juga ada yang mendapatkan penghargaan tersebut untuk artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat uh, per artikelnya diberikan penghargaan lima puluh juta rupiah dan saat itu uh, Dr Yulia uh, sangat membantu dalam uh, melakukan pendataan dan untuk informasi juga di akhir 2020 itu penghargaan artikel ilmiah berkualitas tinggi sikapnya penjaringan bukan lagi pendaftaran ya dengan tadi sistem informasi yang sudah sangat baik dari big data uh, apa uh, publikasi ilmiah yang uh, kita tapis yang berkualitas tinggi sehingga kita dapatkan 2.000 artikel dan akhirnya ada 600 artikel diberikan penghargaan sebagai artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan obat dan diantaranya Selamat untuk Yasi, di mana dosennya juga ternyata memiliki artikel-artikel ini -artikel berkualitas tinggi tersebut. Dan uh, izinkan saya untuk uh, share screen. Oke. Okay. Uh, juga yang saya hormati uh, para pimpinan dari Yarsi, uh, manajemen penelitian, para dosen, dan juga Uh, seluruh audiens yang hadir di Zoom meeting ini, dan juga uh, para keynote speakers yang uh, ha telah hadir di Zoom meeting ini, juga salam kenal, salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan ini, uh, saya akan menyampaikan ya, uh, sekilas summary ya, terkait dengan kebijakan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang menggunakan uh, basis dana yang bersumber dari BOPTN. Untuk diketahui di Tech Green saat ini sumber dana bukan hanya BOPTN tetapi ada juga sumber-sumber dana lainnya seperti uh, dari LPDP, dari dana internalisasi sendiri maupun uh, matching fund dana-dana uh, yang terkait dengan kerjasama bilateral maupun multilateral lainnya. Dan untuk dana BOPTN ini ini dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, di mana dana ini khusus ya khusus untuk Uh, universitas atau untuk perguruan tinggi yang berada di bawah Kemdikbud, ya. jadi ini jadi kredit di mana uh, untuk mendapatkan dana hibah ini pun uh, spesial, di mana login dan passwordnya itu loginnya itu berupa NIDN, ya. sehingga uh, sudah clear bahwa dana BOPTN yang dikelola di Kemdikbud ini untuk para dosen yang berasal dari Kemdikbud. Uh, kita mulai dengan uh, merefresh kembali bahwa. Perguruan tinggi memiliki uh, kewajiban untuk menyelenggarakan tridharma. Sementara para dosennya itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi tersebut. Apabila di tahun 2016 sampai 2019, 2015 sampai 2014 sampai 2019 lalu ya, eh uh, fungsi tridharma ini diampu oleh satu kementerian yaitu Kemristek Dikti. Dan 2019 sampai 2024 nanti, Cambridge Tech uh, Dikti saat ini uh, sudah apa uh, pecah ya. Jadi, cam, jadi untuk fungsi pendidikannya berada di Dikti Cambridge dan kemudian untuk fungsi penelitian dan pengabdian masyarakatnya berada di Camp Cambridge Tech Green. Walaupun begitu, uh, kita komit untuk tetap mendukung dana-dana uh, penelitian, dan juga uh, aktivitas output, outcome, dan impact yang terkait dengan uh, riset inovasi untuk para dosen yang ada di lingkungan Kemdikbud juga. Dan uh, untuk update juga bahwa di tahun 2022 sudah ada Undang-Undang Nomor 11 mengenai Sistem Nasional itek e di mana di sini disebutkan bahwa penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dilakukan melalui pendidikan. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, dan dalam memahami riset inovasi secara overall, maka kita perlu melihatnya dalam satu kesatuan, yaitu ada tahapan input, aktivitas, output, outcome, dan impact terkait dengan input di sini, tentunya diperlukan input minimal, yaitu personil ya, SDM iptek dalam hal perguruan tinggi, SDM IPTEC-nya tentunya adalah para dosen yang didukung oleh mahasiswa, baik S1, S2, maupun S3. Dan juga para peneliti yang ada di pusat-pusat penelitian yang ada di universitas. Dan selanjutnya, tentunya uh, hanya ada SDM IPTEC saja tidak cukup, kita memerlukan inputan lainnya, yaitu berupa pendanaan. Di antaranya adalah dana hibah riset yang dikelola oleh Cambridge Tech Green. Dana ini tentunya diperlukan supaya aktivitas riset inovasi bisa berjalan. Dan dana pelitian ini bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari swasta, bisa berasal dari industri, masyarakat, dan juga bisa berasal dari luar negeri. Jadi intinya dengan minimal ada peneliti dan ada dana, maka aktivitas itu, aktivitas inovasi dipastikan bisa berjalan. Namun tentunya bukan sekedar aktivitas. Diperlukan juga aktivitas yang berkualitas, yang bisa menghasilkan output yang berkualitas pula maka tentunya ada inputan ketiga yang diperlukan yaitu dukungan infrastruktur riset dan inovasi jadi minimal kita memerlukan inputan berupa SDM ITek dana penelitian dan juga infrastruktur pendukungnya dan setelah itu aktivitas inovasi bisa berjalan apabila di sebelum 2016 kebijakan itu masih berbasis proses ya di mana para peneliti pada saat mendapatkan hibah penelitian itu sekaligus Nambah profesinya ya selain sebagai peneliti juga menjadi akuntan, di mana para peneliti itu harus melaporkan uh, dana hibah yang diterimanya secara rigid ya, di mana dia harus melampirkan uh, kuitansi dan lain-lain, sehingga para peneliti lebih sibuk menjadi uh, akuntan tadi ya, membuat laporan keuangan daripada mendeliver outputnya, sehingga mulai 2016 lalu. Uh, kebijakan penelitian yang masih berbasis proses aktivitas tersebut itu dirubah secara bertahap menjadi kebijakan penelitian yang berbasis output. Sejak 2016 dan kemudian secara bertahap, di tahun 2020 ini sudah completely kebijakan penelitian berbasis output sudah dijalankan. Bapak-Ibu yang mendapatkan hibah dari Kemenistik Green tentunya bisa melihat dan merasakan sendiri di ya,

ini ada konsekuensinya yaitu luaran luarannya harus jadi ya jadi ada luaran wajib ada luaran tambahan nah buat mudah seperti itu ada konsekuensi si peneliti yang mendapatkan hibah harus bisa mendeliver output output ini ada dua ada luaran wajib dan luaran tambahan luaran wajib ini apabila tidak terpenuhi maka si peneliti akan di blacklist karena dia sudah menerima dananya dan kemudian laporan juga berupa selembar SPTJB tersebut ya yang isinya berupa summary keuangan dan kemudian si peneliti akan di blacklist sampai dia bisa mendeliver output luaran wajib yang dijanjikannya. Sedangkan para peneliti yang kemudian mendapatkan uh, luaran tambahan ya, jadi para peneliti boleh mengajukan luaran tambahan, timbal luaran tambahan itu dibayar di muka dananya ya. Nah, itu apabila luaran tambahannya itu tidak tercapai, maka si peneliti wajib mengembalikan dana yang Diterimanya yang terkait dengan luaran tambahan tersebut, karena sudah ditunaikan di muka. Jadi, tadi dengan konsekuensi di kebijakan berbasis output ini, di mana di satu sisi, laporan keuangan dipermudah, ya, di sisi lain, output ini menjadi suatu hal yang wajib nanti ada data terkait dengan uh, apa output, dan output yang berupa scientific artikel dengan kebijakan uh, polo, dengan kebijakan penelitian berbasis output ini ini bisa mendorong output penelitian ini meningkat secara eksponensial dan di tahun 2019 lalu terkait dengan total publikasi ilmiah Indonesia sudah menjadi nomor satu di Asia dan di 2020 ini kita masih yang tertinggi dari sisi total dokumen dan ada perkembangan menarik yaitu dari sisi jumlah artikel ilmiah kita masih meningkat dengan tajam walaupun dengan kondisi pandemi nanti akan diperlihatkan di slide yang terkait dengan itu. Nah, di, dengan kebijakan dengan berbasis output ya di dalam kontrak penelitian itu sudah di uh, apa ruang lingkupnya meliputi sampai tercapainya luaran wajib ya, output luaran wajib nah outputnya berupa apa saja nah, output outputnya pun kita tidak ikat hanya satu output tertentu tetapi kita berikan beberapa option pilihan tergantung dengan karakteristik keilmuan dan bidang ilmunya tersebut jadi untuk skema misal penelitian dasar itu uh, publikasi ilmiah publikasi ilmiah pun bermacam-macam boleh berupa proceeding boleh berupa artikel boleh berupa buku boleh berupa book chapter, boleh berupa policy brief. Jadi dibuatnya atau ya pilihan ya tergantung dengan bidang keilmuannya. Dan kemudian untuk yang berupa uh, yang skemanya di setelahan itu berupa hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pun bermacam-macam ya. Ada paten, ada desain industri, ada merek dagang, ada 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 merek, ada rahasia dagang, ada hak cipta. Dan juga ada perwujudan yang berupa produk atau prototype sebagai perwujudan dari yang ditemukan dalam uh, yang dilindungi dalam hak intelektual tersebut. Dan kemudian juga uh, bisa berupa model, ya, bisa berupa brief uh, untuk bidang kesenian misalnya. Itu bisa juga berupa karya seni yang monumental yang kemudian uh, didiseminasikan dalam suatu uh, pertunjukan, ya. Nah, jadi uh, output ini kemudian dikelola oleh tadi uh, Direktorat Kekayaan Intelektual ya. Nah, sampai 2019 lalu kebijakan ini kebijakan bidang berbasis output kita bisa mengeluarkan output secara eksponensial. Nah, dari 2019 sampai ke depannya ini walaupun kontrak penelitian hanya sampai output, tapi kemudian ini kita memandang ini tidak cukup sampai output, harus bisa sampai mengeluarkan outcome dan impact. Bagaimana outcome dan impact terkait dengan publikasi ilmiah misalnya seperti itu. Saat ini seringkali kita mendengar istilah uh, apa ngapain uh, apa publikasi ilmiah nanti hanya menjadi apa uh, kertas dan kemudian disimpan di perpustakaan nah penelitian uh, perlu memahami lebih clear bahwa scientific article publikasi ilmiah juga bisa memberikan outcome dan impact ya uh, scientific article publikasi ilmiah semakin berkualitas publikasi ilmiah tersebut maka bisa memberikan outcome Outcome-nya berupa apa berupa citasi semakin berkualitas maka citasinya akan semakin tinggi dan kemudian publikasi ilmiah juga bisa memberikan impact. Impactnya berupa apa? Berupa reputasi, reputasi dari penulisnya dan kemudian juga bisa meningkatkan reputasi dari institusinya. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar nama Koichi Tanaka ya. Beliau adalah peraih Nobel bidang kimia dari Jepang di, tahun, di awal 2000-an di awal tahun 2000-an. Beliau adalah uh, pekerja di Shimazu S1, S2, S3-nya bukan di bidang kimia bahkan, tetapi di bidang teknik elektro. Namun setelah dia lulus doktor dia bekerja di Shimazu dan kemudian uh, banyak melakukan penelitian yang terkait dengan analytical device ya dan salah satunya kemudian beliau menulis abstrak mengenai analytical device untuk suatu molekul ya dan abstrak itu kemudian menjadi rujukan para peneliti di seluruh dunia menjadi basis untuk pengembangan keilmuan selanjutnya. 20 tahun kemudian, ya, karena semua orang mensitasi abstrak tersebut, gitu ya, dan kemudian menjadi basis pengembangan keilmuan selanjutnya, dan kemudian invensi-invensi selanjutnya, pada saat di tracking ternyata muatannya adalah ke abstraknya Tanaka Koichi, ya. Dan dari situlah kemudian 20 tahun kemudian beliau meraih Nobel di sana, ya. Nah tentunya uh, Scientific artikel juga tidak bisa dipandang sudah mata, itu bisa menjadi basis fundamental untuk pengembangan keilmuan selanjutnya yang sifatnya juga frontier dan bisa uh, bermanfaat. Nah, sehingga pada saat bapak ibu semua sebagai peneliti mengeluarkan publikasi ilmiah, maka berikutnya harus dipikirkan bagaimana supaya publikasi ilmiah itu bisa mendatangkan citasi, bisa meningkatkan reputasi, ya. dan kemudian bagaimana dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pun sama ya. Jadi hak kekayaan intelektual bukan sekedar sertifikat yang kemudian dipajang sebagai kebanggaan ya. Hak kekayaan intelektual pun harus bisa mendatangkan outcome dan impact. Seperti apa outcome dan impact dari suatu kekayaan intelektual? Outcome-nya itu adalah berupa HKI yang disensitikan dan dikomersialkan. Impact-nya berupa apa? Berupa pendapatan, pendapatan bagi inventornya royalty bagi institusinya sehingga tadi uh, dengan uh, tadi scientific publication yang bisa sampai memberikan impact impact tadi ya kemudian uh, hki yang juga bisa memberikan impact ini akan membuat negara kita shifting dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam ke arah ekonomi yang berbasis uh, inovasi nah inilah yang kemudian kita harapkan walaupun saat ini penelitian berbasis output tetapi kita semua harus bisa memikirkan sampai ke arah outcome dan impact tersebut. Bapak-Ibu tentunya sebagai universitas, civitas akademik di universitas pernah mendengar ya ada world class ranking, di mana saat ini ada dua ranking yang sering menjadi acuan, yaitu QS ranking dan THE ranking. Dalam QS ranking, kita bisa melihat, mengidentifikasi kriteria untuk yang terkait dengan penelitian. Di sana tertulis adalah sitasi fakulti. Jadi Bapak Ibu yang dinilai dalam ranking kelas dunia tersebut bukan lagi output tetapi adalah outcome, citasi, yang kemudian diprorata per fakulti, per produktivitas per fakulti membersnya. Dan kemudian untuk THE ya, yang THE ini yang dinilai adalah outcome dan impact ya. Outcome-nya berupa citasi, ya, menempati 30% dan kemudian impact-nya yang dilihat adalah di reputasi, kemudian income, kemudian produktivitas ya. Jadi tadi kalau kita ingin mendorong universitas di negeri kita berada pada level yang sejajar dengan universitas yang maju di dunia, maka kita perlu mendorong supaya bisa sampai ke outcome dan impact tersebut. Dan itu otomatis secara rule kalau bisa ke arah outcome dan impact, maka roda ekonomi berbasis inovasi itu bisa berjalan. Dan selanjutnya di Cambridge Clean juga ada pendanaan-pendanaan yang terkait dengan kolaborasi internasional, baik menggunakan dana APBN maupun menggunakan dana abadi penelitian. Ada beberapa komitmen kerjasama pendanaan riset, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Misal bilateral ini dengan Newton Fund, dengan NWO dari Belanda dan juga dengan Prancis nusantara program. Selain itu juga ada yang sifatnya multilateral, yaitu E-Asia Program, dengan berbagai negara di Asia, plus juga Australia, dan uh, PANG ya, juga. Kemudian juga ada yang multilateral dengan GFS, EU, uh, ya. ini dengan ASEAN dan Uni Eropa. Untuk kolaborasi internasional ini, biasanya melibatkan dana yang besar, sifatnya konsorsium, dan juga multidisiplin. ya. Uh, dalam kerjasama ini tentunya biasanya ada uh, dukungan dana yang sifatnya in case ataupun in kind, ada agreement dan kemudian juga diatur uh, terkait dengan apa MTA uh, material transfer agreement maupun IPR-nya. Tentunya juga ada uh, proposal teknis yang sifatnya konsorsium dan dalam konsorsium itu tentunya ada didorong uh, fairness dan kesetaraan dalam uh, kolaborasi tersebut. Dan juga uh, sekedar informasi dan mungkin cukup penting juga bahwa di uh, Pengelolaan Kreatif eh, Intelektual itu ada satu unit yang mengurus perizinan peliti asing, ya. Jadi apabila di IRC ada uh, kolaborasi internasional dan kemudian ada mitra peliti asingnya yang akan melakukan pekerjaan di kita juga bisa uh, meregister tersebut di unit perizinan peti asing tersebut. Untuk informasi, sampai 2019 lalu, itu tiap tahun rata-rata 500 perizinan asing di granted, di mana para peti asing tersebut tertarik untuk mengerti di Indonesia, khususnya di mana Indonesia menjadi living lab-nya, yaitu di bidang biodiversity, kesehatan, sosial humaniora, kelautan, kehutanan, kebumian, arkeologi, itu sangat menarik bagi mereka dan kalau kita cek dalam proposal yang ada di tahun 2019 lalu dengan 554 proposal itu mereka bisa mendatangkan dana ya ke dalam negeri uh, di mana penelitian yang dimaksud itu didanai dengan total dana sekitar 2 triliun melebihi dana BOPTN yang diberikan kepada belasan ribu proposal ya ini 500 proposal isinya 2 T lebih dana asing masuk kita untuk melakukan penelitian maka dan sekarang kita sudah wajibkan betul bahwa harus ada mitra lokal yang diajak ya dalam penelitian-penelitian yang melibatkan penelitian asing, badan asing maupun yang melibatkan dana asing ini ya. Dan di tahun 2020 karena kita kondisi pandemi ya memang ini turun hanya 177 uh, izin penelitian yang kita granted. Dan juga saat ini sedang diproses kolaborasi internasional ya dengan universitas terkemuka di dunia diantaranya dengan MIT sejak 2019 kemudian sedang diyakini dengan Berkeley, dengan Oxford, dengan Melbourne sudah tanda tangan MOU dan juga dengan yang dengan UK juga sudah tanda tangan MOU. Nah, ini adalah kerja sama-kerja sama internasional yang juga bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua. Kemudian berikutnya kita akan menyampaikan terkait dengan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang menggunakan dana BOPTN ini. Dan untuk Uh, skemanya pada dasarnya ada skema kompetitif dan desentralisasi di mana dalamnya ada perencanaan dasar, perencanaan dan perencanaan pengembangan. Dan di tahun 2020 ini special case karena ada pandemik ya. Dan di awal 2020 ya uh, kita sama-sama gotong royong ya ada dana yang direalokasi untuk uh, gotong royong bersama-sama mengatasi covid ya. Realokasi itu ya intinya pemotongan ya ada dana penelitian dipotong sekitar 400 miliar ya untuk potong royong refocusing Covid padahal saat itu sudah diumumkan uh, apa para pemenangnya sehingga untuk mengatasi hal tersebut uh, dana yang dipotong tersebut para peneliti yang kena yang kemudian uh, kena uh, 400 miliar, kena potong 400 miliar tersebut kita uh, tidak pot, tidak batalkan ya tapi kita tunda ya jadi ada ada satu hal yang spesifik, ada uh, penelitian yang kita tunda dari 2020 kemudian kita danain di 2021 sebesar 400 miliar. Nah, sehingga karena ada pemotongan tersebut ya di tahun 2020 kita call proposalnya call proposal terbatas ya. Terbatas sehingga yang kita buka itu adalah uh, penelitian uh, untuk dosen pemula penelitian untuk hibah doktor ya karena itu kita pandang sangat penting untuk dosen pemula ini ini sifatnya afirmasi supaya para dosen kita yang semakin meningkat jumlahnya se Indonesia Raya ini bisa tetap melakukan penelitian jadi yang belum pernah melakukan penelitian bisa mulai melakukan penelitian sifatnya seed si grant untuk dosen pemula ini ya kemudian untuk dosen-dosen yang sedang mengambil S3 juga tetap kita support ya dan kemudian untuk mereka yang sudah punya rekam jejak ada penelitian dasar dan penelitian terapan dan Untuk yang skema selain proposal baru, juga ada proposal lanjutan. Kalau proposal lanjutan, semua skema berlaku. Ya. Nah, kemudian, saya itu juga ada hibah pengabdian masyarakat. Hibah pengabdian masyarakat ini juga memiliki karakteristik khusus, yaitu sifatnya sinergisitas, multidisiplin, dan kemitraan. Dan juga, pengabdian masyarakat ini berdasarkan permasalahan kebutuhan atau tantangan dari masyarakat, bukan hanya keinginan dosennya. Ya dan juga bisa berbasis kewilayahan, berbasis hasil riset dan ada satu ciri khas yang uh, kita tonjolkan uh, yaitu harus berkelanjutan, tuntas dan bermakna. Itulah yang membedakan pengabdian masyarakat sekarang dengan masa lalu di mana uh, kalau dulu sifatnya tadi bisa searah services ya, community services, sekarang adalah community engagement di mana harus ada keterlibatan masyarakat sehingga bukan lagi berbasis project base setelah pengabdian masyarakat yang berakhir ada keterlibatan masyarakat sehingga itu bisa berkelanjutan kemudian untuk skema pengambilan masyarakat juga dengan spirit yang sama supaya uh, dengan dana yang lebih terbatas tetapi jangkauannya bisa semakin banyak maka kemudian yang kita dorong tetap kita adakan di masa pandemi ini yaitu program kemitraan masyarakat dan stimulus ya ini satuannya 50 juta dan 25 juta sehingga yang menerima hibah bisa tetap dijaga jumlahnya tetap banyak walaupun dananya lebih sedikit ya. Sedangkan untuk proposal lanjutan tetap semua skema berlalu ya, berlaku, semua skema berlaku. Dan kemudian untuk pendanaan penelitian di tahun 2021 ini yang proposalnya dimasukkan di tahun 2020 lalu seperti disampaikan sebelumnya ada penelitian yang ditunda. Nah, ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana ada penelitian yang ditunda ya 1.800 lebih proposal yang totalnya ini peratus miliar ya. Kita ternyata berharap dana ini bisa di top up ke dana yang 2021. Ternyata dananya segitu-gitu juga ya, tidak berubah. Nah, sehingga sisa dananya kemudian untuk penelitian lanjutan ya dan penelitian baru ya. Nah, penelitian baru ini total penelitian baru ini ada sekitar ribu proposal untuk penelitian dan ada sekitar 10.000 proposal untuk pengabdian masyarakat. Dan juga sistem di sistem tamas juga apa ada sistem approval oleh ketua LPPM ya sekaligus deklarasi dan menjamin proposal yang masuk itu bebas dari plagiarisme. Ini adalah sebaran dana BOPTN untuk non PTNBH ya di tahun 2021 lalu di mana ini tersebar ya uh, tetap kita pertimbangkan sebarannya juga sehingga seluruh wilayah kita bisa menerima dana penelitian tersebut. Kemudian ini adalah sebaran untuk uh, pendanaan pengabdian masyarakat juga tersebar dengan rata dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ini adalah sebaran penerimaan dana pengabdian untuk uh, pendidikan juga ya. Ini juga tersebar dan merata dan selanjutnya komitmen uh, kita ya untuk bisa mempercepat pencairan ya. Uh, untuk tahun ini bagaimana caranya supaya pencairan bisa berjalan. Jadi, sejak Maret lalu diumum, diumumkan kita terus bergerak melengkapi pemberkasan dan lain-lain ya. Sehingga alhamdulillah per 1 April ini ya ada 82 dua uh, lembaga ya yang sudah cair untuk dana pengabdian masyarakatnya. Dan PTNBH ada empat universitas yang SP2D-nya sudah keluar ya. Jadi Uh, mungkin yang yang apa yang biasa megang administrasi penelitian sebenarnya sudah mengerti kalau SP2D sudah terbit artinya itu dana uh, dari KPPN ditransfer ke uh, MPPM ataupun ke LDK ya. Jadi untuk diketahui per 1 April kemarin ya hari Kamis itu sudah ada 82 lembaga yang sudah SP2D-nya terbit ya. Uh, ini uh, saat ini uh, kita dorong supaya pencairan bisa lebih cepat ya di mana uh, dokumen yang datang lebih dulu, lengkap lebih dulu, kita proses lebih dulu. ya Sehingga tadi satu, satu update ini bisa cair, ada 82 lembaga yang sudah cair. Dan berikutnya, uh, kita akan terus proses ya sesuai dengan kelengkapan dokumen dan kedatangannya yang lengkap duluan kita akan proses duluan ya kita sama kita akan komit ya dan aplikasi ini uh, kita sama-sama sepaham -sama harus bisa cair lebih cepat sehingga ini menjadi bisa menjadi bahan bakar bagi para peneliti kita untuk menjalankan aktivitas riset inovasi tersebut ya. Nah, sehingga dengan inputan dana hibah ini harus cepat cairnya kontrak penelitian di bulan Maret lalu proses pencairan di April dan seterusnya. Per 1 April sudah ada yang mulai cair dan pelaksanaan penelitian ini sampai Desember dan kita tadi dengan kontrak penelitian yang berbasis output maka output yang berupa luaran wajib ini harus bisa di deliver dan tentunya para peneliti kita ya juga bisa sepaham bahwa output ini belum berarti belum selesai sebenarnya kau hanya sekedar output tetapi kemudian ada outcome dan impact yang harus kita kejar sehingga kita bisa menggerakkan roda ekonomi yang berbasis inovasi. Dan kemudian berikutnya ada summary terkait dengan hasil penelitian dan pengabdian. Ini adalah terkait dengan publikasi ilmiah ya. Kita lihat di 2016 lalu ini adalah kebijakan penelitian yang berbasis output ya. Ini meroket dengan tajam ya sampai 2019. Dan walaupun kondisi pandemi kita masih slightly increase ya masih naik sedikit ini. Nah ini adalah total dokumen. Kalau kita lihat artikelnya ya walaupun kondisi pandemi artikel ilmiah kita masih meningkat cukup tajam di sini ya lihat slope-nya masih cukup tajam. Ini artinya bahwa uh, setelah kuantiti ini uh, meningkat berikutnya memang kita arahnya ke arah quality ya. Dan di sini di tahun 2020 ya. Uh, artikel ilmiah kita menarik 4.000 lebih banyak dibanding tahun sebelumnya dan ini masih akan update sampai Mei, Mei nanti biasanya. Dan kemudian untuk bidang-bidang yang berkontribusi dalam artikel ilmiah ini saat ini masih didominasi oleh bidang Saintek dan medicine ya. Kemudian juga dalam mendukung ekosistem penelitian kita terus mendampingi jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional ini ya di awal 2016 hanya ada 258 jurnal yang sudah terakreditasi per 2020 ini walaupun kondisi pandemik, ya kita komit untuk terus menjalankan layanan jurnal akreditasi jurnal ini dan hampir 6000 Bapak Ibu semua ya jurnal yang sudah kita akreditasi sampai tahun 2020 ini dan di masa pandemik ini kita ada 1300 lebih ya yang kita akreditasi walaupun yang mengajukan ada sekitar 2000 dan uh, saat ini sedang refreshing uh, kita rekrut asesor-asesor yang baru ya uh, supaya kita bisa nambah pasukannya dengan jumlah jurnal yang banyak maka kita memerlukan jumlah asesor yang lebih banyak juga. Uh, kemarin kita rekrut uh, para editor jurnal yang sudah terindeks Scopus itu langsung masuk ya dan berikutnya yang uh, belum terindeks fokus itu kemudian kita berikan pelatihan juga bersama-sama ya untuk menjadi asesor dan asesor ini akan kita akan kita mulai Kemudian kita juga sudah memiliki jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Dari 2016 lalu, 2015 lalu ada 40 jurnal. Per hari ini, ya, ini data Maret lalu, per hari ini, ini sudah nambah lagi. Ada 90 jurnal saat ini. Nambah satu, 90 jurnal Indonesia yang sudah terindeks fokus, ya, Bapak-Ibu semua. Jadi, ada banyak pilihan juga. Artinya jurnal-jurnal kita juga semakin meningkat kualitasnya dan ini adalah list lengkapnya ya nambah satu uh, makalah jurnal uh, of science ya yang uh, ke 90 ini adalah jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terindeks di Scopus mudah-mudahan ini bisa terus bertambah dan di tahun 2021 ini bisa lebih dari 100 jurnal kita yang sudah terindeks Scopus dan kemudian juga terkait dengan hak kekayaan intelektual kita juga uh, nomor satu di ASEAN saat ini ya. Kemudian ini adalah produktivitas dari kekayaan intelektual di lima tahun terakhir ada 5000 lebih HKI yang dihasilkan dan ini ada satu fenomena yang menarik yang perlu kita dorong dan bersama-sama sehingga ini ekosistem seperti ini yang harusnya terbentuk di mana di balik bank kementan, ini kita lihat di tahun 2019 lalu hasil-hasil inovasinya ini bisa memberikan royalti ya atas imbalan alih teknologi yang mereka miliki sebesar lebih dari 11 miliar. Ini lumayan besar ya untuk satu institusi mendapatkan royalti dari hasil riset inovasinya. Dan kemudian juga di masa pandemi ini ada dukungan untuk riset konsorsium COVID lebih dari 250 miliar yang disupport Cambridge green melalui dana yang diperoleh dari LPDP dan ini juga sifatnya triple helix ya bahkan dengan media dan masyarakat pentahelix riset-riset terkait dengan konsorsium COVID ini itu mulai dari pencegahan screening diagnosis sosial humaniora medisin dan terapi dan juga alat kesehatan. Dan juga saat ini ya ada uh, apa hasil inovasi yang juga cukup fenomenal ya uh, untuk screening uh, ini ada Genos ya yang awalnya ini di BOPTN juga untuk deteksi uh, ganja awalnya ya dan kemudian di masa pandemik di switch ya ke, uh, ke arah COVID ya dan kemudian saat ini sudah diaplikasikan di berbagai uh, instansi ya khususnya juga di moda-moda transportasi darat maupun udara dan juga ini ada ventilator ya ventilator ini ada banyak dibuat ya ini sebulan dari LIPI. ya uh, kemudian ada dari UIITB uh, Unair ya jadi ada banyak hasil hasil riset uh, yang terkait dengan konsorsium covid ini dan juga uh, ini ada produk teknologi hasil penelitian lainnya ada misal ini terkait uh, ada produk manggis ya, ada vaksin avian influenza, ada digital produk, ada katalis dan lain-lain. Ini adalah yang kita berikan penghargaan juga di tahun 2020 lalu yaitu penghargaan HKI produktif. HKI produktif ini diberikan untuk setiap paten yang kemudian uh, dilisensikan dan kemudian produk itu sudah ada di pasar dan bisa memberikan royalti bagi inventornya maupun institusinya. Ini satu paten kita berikan penghargaan 90 juta rupiah. Kemudian juga Uh, kegiatan pengabdian masyarakat lainnya ya ini ada banyak ya ada pupuk ada bensin plastik di Papua ya ada wisata edukasi di Sumatera Utara ada uh, produk unggulan untuk uh, ekspor di Jepara ya dan juga ini di Ubaya, uh, kemudian UNS kemudian juga di Kalimantan Barat ini ada kegiatan pengabdian masyarakat tetap berjalan dan juga ada kebijakan-kebijakan baru yang juga perlu Bapak Ibu ketahui yang berhasil diluncurkan di Kemensetperin di 2020 lalu yaitu di antaranya adalah e-katalog LKPP. ya. Jadi untuk produk inovasi yang sudah jadi dan siap masuk pasar tetapi dari sisi harga tidak bisa bersaing karena ada kompetitor lain yang lebih murah ya, kita dorong masuk LKPP ke e-katalog sehingga instansi-instansi kita bisa melakukan e-purchasing, ya bisa membelinya walaupun harganya lebih mahal dari kompetitornya. Selama itu merupakan produk inovasi, uh, itu bisa kita masukkan ke dalam e-katalog ini. Dan kemudian juga selain itu, ada perbaikan ekosistem inovasi lainnya, di mana di antaranya adalah terbitnya PMK 203, ya, di mana di sana ada uh, kebijakan uh, regulasi untuk tax deduction. Ya. Tax deduction ini di mana Uh, apa, uh, untuk perusahaan-perusahaan yang mengalokasikan dana untuk R&D bisa mengajukan tax deduction, dan kemudian dana R&D tersebut tentunya bisa digunakan untuk melakukan litbang bank sama dengan uh, uh, universitas maupun uh, lembaga penelitian lainnya. Dan juga uh, di tahun 2020 lalu, ya ini spesial juga di 2020 lalu, kita memberi, dengan kondisi pandemik yang ada, kita memberikan penghargaan kekayaan intelektual untuk para peneliti kita yang masih produktif. Di antaranya yaitu penghargaan HKI produktif, 90 juta rupiah per uh, HKI yang produktif, ada 26 HKI yang telah dilesensikan di dan dikomersialkan yang kita berikan penghargaan. Dan kemudian juga Uh, penghargaan artikel ilmiah dan penulis produktif berkualitas tinggi. Ini 50 juta rupiah per artikel ya dan tadi seperti di awal sampaikan dari Yarsi juga ada yang mendapatkan penghargaan ini untuk yang bidang kesehatan dan obat. Selain itu juga kita kategorikan uh, apa ada tiga penulis utama produktif berkualitas tinggi bidang saintex, bidang sosial humaniora, kemudian ada kolaborator internasional yang, ber, yang produktif ini mereka bisa menghasilkan artikel ilmiah yang berkualitas tinggi cukup banyak bahkan ada yang sampai 30 artikel Bapak Ibu ya. Nah, nah ini kemudian juga ada mahasiswa ya, mahasiswa produktif berkualitas tinggi. Ini masuk PMDSU Bapak Ibu ya. Mereka menghasilkan artikel ilmiah berkualitas tinggi, doktornya lulus ya dan kuantitinya pun cukup banyak ya. Tiga mahasiswa terbaik kita berikan penghargaan juga ya. Dan kemudian juga ada uh, insentif untuk peningkatan kualitas jurnal, insentif untuk jurnal yang sudah bereputasi, sudah indeks kopus, dan juga insentif untuk jurnal yang berkualitas menuju standar indeksasi internasional. Jadi yang nomor dua ini adalah jurnal-jurnal yang punya potensi untuk bisa terindeks kopus, kita berikan insentif juga yang nomor satu insentifnya kita berikan 60 juta rupiah lebih kemudian yang nomor dua sekitar 40 50 juta rupiah ya jadi kita tetap support untuk membangun ekosistem apa bagaimana supaya output ini bisa semakin berkualitas dan juga selain itu juga kita memiliki satu sistem yang semakin mapan ya dan semakin banyak digunakan yaitu science technology index saya teknologi ini interoperability ya, jadi ini sangat, kait, sangat erat kaitannya ya dengan big data tadi ini saya apresiasi ini Yarsi mengangkat topik open access dan big data ini, di mana Sinta ini kedepannya juga akan diproyeksikan menjadi big data riset inovasi nasional ya, bukan sekedar pengukuran metrics ya, tetapi menjadi big data riset inovasi nasional, di mana Sinta ini juga interoperability dengan berbagai database lainnya ya. Dan Sinta ini jelas merupakan tadi open access, ya gratis tidak berbayar bisa akses ke sana bahkan Yarsi juga bisa meminta akses data ke dalam Sinta bisa mengolah sendiri kita bisa berikan API-nya kepada seluruh institusi Indonesia yang menggunakannya ya jadi apabila Yarsi memerlukan akses data ke dalam ya lebih dan sendiri itu bisa minta API-nya ke Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual ya dan kemudian data-data uh, ini juga diproyeksikan menjadi big data di inovasi nasional sudah banyak universitas yang menggunakannya bahkan universitas-universitas yang meminta API-nya ke kami itu bahkan ada yang menggunakan Sinta itu untuk mengukur kinerja dosennya ya memberikan insentif dan juga memberikan reaksi sepertinya dan kemudian uh, mudah-mudahan ya tadi uh, ini semua bisa uh, membangun ekosistem penelitian ya, yang didorong di Cambridge itu bukan hanya output ya, tapi mulai dari input, input penelitian kita berikan ya, uh, peningkatan kapasitas Sdm kita support ya, kemudian juga infrastruktur penelitian juga terus kita support supaya bisa lebih baik lagi, aktivitas inovasi ekosistemnya supaya bisa lebih kondusif ya dengan berbagai kebijakan lainnya, ada tax deduction untuk yang melakukan R&D kemudian juga tadi uh, ada di e katalog ya untuk uh, hasil produk hasil inovasi yang kemudian uh, supaya bisa laku dan bisa bersaing kemudian juga untuk outputnya juga terus kita dampingi ya kita berikan penghargaan juga untuk mereka yang bisa melakukan output-output yang berkualitas dan juga terus kita dorong ya supaya bisa sampai ke outcome dan impact sehingga pada akhirnya bisa menggerakkan Produk ekonomi yang berbasis inovasi tersebut. Sekian yang saya sampaikan pagi ini, saat salam tangguh untuk semuanya. Semoga Yarsi juga makin maju, negara kita juga Amin. makin maju. Sekian, terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya yang sangat menarik, Prof. Heri Hermansyah. Soalnya, uh, sudah ada empat penanya di sini dan panjang-panjang pertanyaannya. Jadi, uh, Alhamdulillah saya senang sekali melihat dan memang saya mengalami sendiri bagaimana sekarang sangat dimudahkan untuk membuat laporan ya dan kemudian kriterianya juga sangat spesifik sehingga memudahkan para peneliti atau pelamar e, hibah untuk membuat proposal yang menarik walaupun memang kompetitif sekali ya Prof. Nah sekarang saya mau me... ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa di... dijawab Prof. Ini pertanyaan dari Ibu Hilya. Bagaimana posisi sudah terlihat ya, Prof. Bagaimana posisi preprint di mata ristek atau brain sebagai output, Prof. Apakah memungkinkan? Kemudian, okay. uh, uh, Prof Heri mau, mau menjawab satu persatu dulu? Ya, saya langsung jawab aja ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, ini yang preprint saya sudah bisa membacanya. Oke, ini saya berusaha memahami dulu ya preprint ini mungkin ini terkait dengan publikasi ilmiah ya. Nah mungkin istilahnya kita tidak preprint ya. Publikasi ilmiah itu tadi ada draft, ada submitted, ada under review, accepted, kemudian publish ya. Kira-kira kita membaginya tahapan seperti itu. Nah kalau preprint itu mungkin seharusnya uh, sudah accepted dan kemudian sebelum publish ya harusnya. Nah iya. jadi Uh, untuk publikasi ilmiah ya sebenarnya yang dipersyaratkan itu adalah minimal submitted ya atau under review. Nah ini tergantung si dosennya itu bagaimana menjanjikannya dalam proposalnya. Tetapi ya uh, ini harus clear bahwa misal kalau risetnya multi years ya misal begini tahun pertama minimal submit ya dia janjikan submit misal. Nah pada tahun pertama dia submit itu oke okay, ya dia lanjut ke tahun kedua. Tetapi di tahun kedua, ya, yang dilihat itu adalah yang tahun pertama harus publish. Tahun kedua minimal oh. submit lagi tadi ya, atau lebih tinggi dari itu. Nah sehingga tahun keduanya ini ada dua, ya, ada satu artikel yang sudah publish dan ada satu artikel yang minimal submit. Kemudian lanjut ke tahun ketiga, ini berarti ada tiga artikel. Dua artikel yang tahun pertama dan tahun kedua harus sudah publish, yang tahun ketiganya tadi ya minimal submit tadi. Karena kita ya bahwa yang namanya eh uh, output penelitian itu ya uh, ada yang memang bisa di deliver dalam satu tahun ya tapi kan ada juga yang butuh waktu ya tapi uh, tentunya walaupun butuh waktu ya kita kasih relasi maksimal satu tahun atau di tahun kedua kan dua tahun lah seperti itu nah sehingga diharapkan pada saat tahun kedua itu yang tahun pertama itu sudah publish ya sehingga seperti itu ya jadi untuk preprint ini kalau posisinya adalah tadi dia uh, setelah accepted dia tentunya sangat bisa diterima ya Nah, ini yang di sini adalah kita ingin memperbaiki, tadi ya, tipikal-tipikal uh, apa uh, output yang kemudian hanya berupa janji. Misalnya, uh, di masa lalu, ya, uh, ada banyak penelitian, peneliti, ya, ada banyak peneliti yang kemudian teridentifikasi, ya, bahwa mereka itu sebenarnya spesialis tahun pertama, ya, spesialis tahun pertama itu artinya ya hanya mendapat hibah, kemudian uh, tahun pertama dia mengeluarkan output gitu, ya, kemudian tahun dia nggak lanjut tahun per, dia tahun pertama lagi dan kemudian juga ada uh, peneliti yang kemudian dia, dia menjanjikan outputnya seperti ini tahun pertama draft ya tahun kedua ya submit tahun ketiga under review itu artikel yang sama itu ya jadi tiga tahun satu artikel dengan satu draft tahun kedua itu adalah submit tahun ketiga uh, under review selesai tahun depannya draft lagi Nah, jadi ada itulah yang kemudian menjadi masalah di mana ada peneliti yang sudah berkali-kali dapat hibah tetap nggak punya produk juga. Karena dia menjanjikannya hmm. seperti itu. Draft, hmm. submit, under review, tiga tahun. Nggak ada hasilnya. gitu seperti itu. Nah, sehingga di kebijakan dengan berbasis output ini adalah tiap tahun dia harus mengeluarkan output. Tetapi, statusnya adalah minimal tadi. Uh, minimal submitted tadi. Tentunya kalau bisa lebih tinggi, lebih bagus. Misal dia sampai apa under review bahkan ada yang sampai accepted bahkan sampai ada yang publish tadi ya itu akan lebih baik lagi. Tetapi kalau dia tahun pertamanya masih submit itu masih bisa ditolerir. Dan Dari tahun keduanya yang dinilai ada dua artikel ya bukan artikel yang tahun pertama saja tapi artikel tahun kedua juga di tahun kedua itu kita ulangi lagi ada dua artikel satu yang harus sudah publish hasil tahun pertama dan yang hasil tahun kedua itu masih ditolerir apabila masih uh, apa submit tadi. Tetapi ya. kemudian dilanjut ke tahun ketiga, maka artikel yang diukur ada tiga. ya. Itu dua harus sudah publish yang hasil tahun pertama dan hasil tahun kedua, satu artikel pasti oke okay di Poweril, itu berupa masih uh, submit tadi. Misal seperti itu okay. ya. Uh, untuk yang Ibu Hilyatus Jahroh ya, mudah-mudahan ini clear ya. ya. Kemudian Ibu Memang. Nani, Ibu. Ibu Nani tentang ini uh, Prof, uh, detail anggaran. Ya. Bahwa untuk penelitian berbasis ya, output yang saja. Ya. Jadi ya masih artinya gini, kalau luarnya publish ya, ya itu kan selesai udah. Ya, nah kalau luarnya nggak publish, nah itu siap-siap itu di-submit nanti. Gitu, gitu. Ya, okay. nah, jadi jadi ya dapat dana penelitian itu adalah amanah ya, bukan ya. Nah, sehingga dana penelitian itu tentunya harus dipakai untuk penelitian. Kalau betul-betul dipakai hmm. untuk penelitian tentunya kan ada real cost-nya. Pasti mengeluarkan dana kan ada 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 lah ya bukti-bukti pengeluarannya ya. Dan kemudian uh, apa? Bahkan tadi ya di masa lalu sering di ini kan juga bahwa ini untuk ojek susah dan lain-lain. Ya untuk ojek juga bikin aja kuitansi bahwa bayar ojek kayak seperti itu ya. So, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Dengan berbasis kan lebih mudah lagi. Tapi intinya pengelola untuk penelitian harusnya tadi bisa dipertanggungjawabkan, tetapi penggunanya silahkan diatur gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kena sampling ya seperti itu, karena kan memang ini real cost. Yang jadi masalah adalah tadi kalau outputnya nggak ter nggak terdeliver gitu ya. Hmm. Nah ini yang uh, bisa kena sampling gitu. Ya. Tapi kalau outputnya tercapai clear ya dengan ber -ber berbasis output, outputnya terdeliver ya selesai itu. Gitu, gitu. Ya, yang nggak hmm. selesai itu adalah outputnya nggak ada. Gitu. Ya uangnya dikencang sebelum balikin kayaknya seperti itu. Okay. Nah, kemudian Ibu Anggi Ibu ya. Ibu Anggi. Emang si uh, ya? di mana Umi hanya mencapai ya, tahap output. Iya jelas. Basic research, fundamental research kan ada kita punya skema penelitian dasar ya. Dan untuk diketahui ya, eh komposisinya itu sekitar 50% eh riset di perguruan tinggi ini ya penelitian dasar gitu kayak gitu ya. Hmm. Jadi uh, basic research ini kita support bahkan tadi ya salah satu policy di Cambridge Tech Green juga ya itu ya mendukung frontier research ya. Jadi basic hmm. research itu betul-betul juga bukan hanya uh, ya basic research ini ke arah frontier juga gitu ya yang kemudian bermanfaat untuk pengembangan ilmuwan. Jadi ini pasti support ya ibu Anggi ya. Kemudian ibu Niken, ibu Niken Bestari ini terkait e katalog LKPP. LKPP ini tadi. Katalog, baik. Nah, untuk yang ikan tahun ini, ini diurus oleh unit lain ya di Direktorat Penguatan Inovasi. Jadi nanti prosedurnya adalah apabila Bapak Ibu semua sudah punya produk ya hasil riset inovasi, kan harus ada cirinya hasil hasil riset inovasi itu. Produk ini tentunya tidak dilindungi oleh kekayaan intelektual kan diantaranya kan ya. Nah, produknya ada, barangnya ada, udah siap pakai masuk pasar bisa dijual. Nah nanti kita konekkan ya dengan penguatan inovasi untuk kemudian uh, dilakukan assessment setelah itu clear masuk ke e katalog ya nah dengan masuk hmm. e katalog ini kan semua orang nanti yang uh, apa pengadaan barang jasa bisa membelinya di sana ya kira seperti itu mungkin okay. itu uh, ibu Anggi ya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan para dosen yang memiliki produk ya walaupun harganya kemudian lebih mahal tidak bisa bersaing lkpp ini sudah siap uh, apa nanti uh, dilakukan assessment kalau kemudian layak masuk ke e katalog dan kemudian bisa dibeli oleh semua institusi kita terima kasih Terima kasih penjelasannya Prof Heri Hermansah sangat sangat komprehensif dan semoga menduk apa motivasi kita semakin kuat lagi ya untuk menghasilkan produk outcome dalam berupa dalam bentuk artikel maupun juga dalam bentuk produk uh, peneliti atau dalam bentuk paten dan lain-lain. Terima kasih banyak untuk paparannya, terima kasih juga untuk para penanya sehingga kita semua mendapat informasi yang sangat lengkap dan alhamdulillah Uh, pemerintah juga sudah sangat menyiapkan ya infrastruktur sehingga insya Allah memudahkan kita juga sebagai peneliti. Terima kasih. Dan untuk uh, keynote speaker kedua, saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis paru konsultan kemudi uh, Mars DTM NH DTCe. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Ibu. Ya, uh, Prof Chandra merupakan pada saat ini me menjabat uh, direktur sekolah pasca sarjana Universitas Yarsi dan kemudian juga sebelumnya menjabat Dirjen Nasional Institute of Health Research and Development (NIHRD) dan uh, di Kementerian Kesehatan pada tahun 2014-2015, beliau juga merupakan Guru Besar di bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI dan merupakan Profesor Tamu atau Adjunct Professor in the Center for Environment and Population Health di Griffith University Australia. Begitu banyak CV, uh, begitu banyak uh, prestasi yang beliau telah torehkan dan mungkin kita akan nggak bisa selesai Pak Hapes siang ini jadi. Saya ringkas saja, saya terkesan dengan publikasi Bapak yang sudah sampai mencapai 192 artikel ilmiah pada jurnal kedokteran dalam negeri internasional dan juga 215 artikel ilmiah populer di surat kabar dan majalah. Kami senang sekali setiap minggu selalu mendapat tulisan-tulisan artikel terbaru dari Prof Chandra dan kemudian juga eh, dimulai dari apa? Pendidikan dokter di FKUI dan kemudian eh, mendapat mendapat jabatan penting di Rumah Sakit Persahabatan sehingga akhirnya kemudian mendorong Bapak untuk mengambil program master administrasi rumah sakit di UI Jakarta 1998 dan kemudian berkiprah di banyak lembaga nasional terutama Kementerian Kesehatan dan juga di WHO lembaga internasional terutama di Southeast Asia Regional Office terakhir sehingga 2020 ke yang lalu kepada kepada Prof Chandra mungkin kita bisa mulai dengan artikel Prof Chandra yang sangat menarik Healthcare and 4.0. Silakan Prof Chandra. Terima kasih. Saya share screen dulu. Ya, apakah gambar terdengar suara terlihat? Eh, terbalik ya. ya. Gambar terlihat, stop. suara terdengar. Oke. Okay. <laughs> Uh, jadi, bapak ibu yang saya hormati, uh, saya dapat tugas untuk bicara 4.0 sebenarnya tadinya yang ini begitu, tapi karena saya juga tidak paham-paham banget begitu 4.0 yang saya mengerti adalah soal kesehatan, saya akan mencoba membuat 4.0 ini dari di bidang kesehatan, dan dari tadi uh, mau, uh, pidato pembukaan dari Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Prof Heri juga selalu bicara tentang pandemi, makanya saya akan coba kaitkan antara 4.0 dengan kesehatan dan dengan pandemi Covid yang sekarang sedang kita hadapi kira-kira itu jalan cerita yang ingin saya sampaikan. Soal 4.0 saya yakin semua sudah tahu mulai-mula dengan 1.0 yang mesin uap, kemudian 2.0 yang elektrik, kemudian 3.0 yang komputer dan 4.0 yang sekarang kita jalani yang eh, mahadata misalnya atau <coughs> augmented reality sorry, <coughs> internet of things dan sebagainya. Ini semua saya kira sudah menguasai teman-teman apa-apa saja aspek dari 4.0 itu. Nah, sekarang yang jadi kajian kita adalah bagaimana 4.0 itu di dicerita kesehatan. Kalau uh, ruang lingkup gitu katakanlah ini ada beberapa pengertian yang orang ambil tentang bagaimana kalau kita melihat mau melihat pelayanan kesehatan dihubungkan dengan 4.0. <tuh> nomor satu, <tuh> Nomor satu pada pada dasarnya tentu saja kalau health 4.0 itu katakanlah mengejawantahkan industri 4.0 konsep di bidang kesehatan begitu. Itu ada yang menyebutnya sebagai digital health, ada yang menyebutnya sebagai e-health, ada, ada yang menyebutnya smart health, nanti kita bisa bahas belakangan, tapi itu konsep besar. Jadi 4.0 industri itu masuk ke dalam kesehatan. Nah, karena dia masuk ke dalam kesehatan, kita masuk yang umum ini aja dulu, kita tahu kalau dalam skala kecil kesehatan, maka yang jadi utama itu adalah pasien. Jadi ini harus berorientasi, berorientasi ke pasien. Tapi itu kan kalau di salah skala kecil di klinik. Kalau di sudut kesehatan masyarakat, mau dia berorientasi ke health 4.0 ini berorientasi ke people, atau berorientasi ke community. Itu itu tujuannya supaya maksudnya memenuhi kebutuhan pasien, memenuhi kebutuhan orang, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan untuk itu memang diharapkan health 4.0 ini memperbaiki connectivity di antara seluruh pelayanan stakeholder pelayanan kesehatan. Bisa petugas kesehatan, bisa masyarakat, bisa komunitas dan macam-macam gitu ya. Dan manfaat berikutnya dari pendekatan 4.0 ini di kesehatan sehingga ilmu kesehatan bisa lebih precise, bisa lebih pasti, bisa lebih rinci, lebih akurat begitu dan lebih personalized karena orang per orang bisa saja situasinya berbeda. Jadi ini bisa katakanlah terbantu atau terpecahkan dengan health 4.0. Dan karena kadang-kadang orang berpikir bahwa industri maju itu, itu mahal, tapi ternyata ini bisa membuat kos malah lebih rendah sebenarnya, walaupun kita tetap menerapkan latest teknologi and for better pelayanan kesehatan. Jadi ini kira-kira ruang lingkup health 4.0. Dan karena kalau kita bicara kesehatan tentu nah ini ini contohnya, ini derajat-derajatnya. Kalau tadi kan satu, dua, mesin uap, mesin listrik, tiga itu komputer, dan empat itu yang sekarang. Maka kalau di kesehatan, kalau mau dianalogikan begitu, kurang lebih begitu, yang 1.0 itu konsep-konsep sanitasi, kebersihan, penularan lewat kuman yang sudah ada sejak 1800-an begitu. Kemudian pada tahun 1900-an masuk yang 2.0, di mana dua rumah sakit besar-besar sekali, ada berbagai jenis spesialis yang ada, ada berbagai jenis antibiotika, itu yang healthcare 2.0. Yang 3.0 adalah sudah mulai masuk komputer, bagaimana imaging, bagaimana CT scan dilakukan, bagaimana MRI dilakukan dan yang penting juga yang namanya evidence based medicine sehingga semua keputusan berdasarkan bukti ilmiah yang nyata. Nah, yang sekarang ada, yang sekarang kita bicarakan adalah yang 4.0 yang disebut sebagai smart medicine di mana perannya artificial intelligence misalnya atau precision medicine, atau telemedicine. Itu kira-kira gambaran besarnya dan kalau kita mau lihat yang 4.0 ini, jadi otaknya itu lebih ke precision medicine sekarang, artificial intelligence, mahadata, internet of thing, dan telemedicine. Dan itu bisa menggunakan robot, bisa menggunakan yang di, Bapak-Ibu mungkin ada yang pakai, uh, tanpa boleh menyebutkan merek tertentu, jam yang bisa ngecek heart rate, bisa ngecek macam-macam begitu. Uh, begitu juga, customized, materialized, macam-macam. Ini adalah hand-nya. Jadi ini kira-kira konsep, 4.0 di kacamata kesehatan. Dan karena kita bicara kesehatan, maka tentu badan dunia yang menangani kesehatan adalah WHO. Ini adalah kepalanya WHO, begitu. Dia mantan Menteri Luar Negeri di Ethiopia, pernah juga jadi Menteri Kesehatan. Dan dia mengatakan, kalimat pertanyaan saya pertama saya jadi bacain. Human health has only ever improved because of advanced technology. Dan ini dari dulu, dari mulai pertama-tama begitu. Nah, yang sekarang yang ini yang saya bulatin pakai merah sekarang juga begitu katanya. Jadi kemajuan teknologi itu berperan besar dalam 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 penanggulangan penyakit. Misalnya digital teknologi membuat kita bisa mentes diabetes, HIV, malaria, nggak perlu lagi simpen, sirim, kirim ke laboratorium. 3D bisa dipakai untuk untuk ortotik, prostetik, gitu ya. Telemedicine sekarang digunakan luas di mana-mana. AI bisa dipakai untuk orang yang lumpuh dan sebagainya. Ini ini apa yang berkembang sekarang? Cuman saya pikir yang bawah ini juga menarik untuk diketahui bapak ibu saudara sekalian. Jadi tentang mobile phone ya, mobile phone ini yang, yang sekarang semua orang kita punya. Jadi mobile phone ini mengubah kita, bagaimana kita memanage kesehatan kita begitu ya. Sekarang berbagai informasi kesehatan and misinformation, jadi yang informasi yang benar dan yang salah itu ada di fingertip kita bisa cari di sini begitu ya dan pada waktu sebelum Covid kalau teman-teman berobat ke dokter sebelum dulu ya sudah kita tinggal datang ke dokter sekarang kalau sebelum ke dokter orang cek dulu di Google ini saya sakit begini kira-kira sakitnya apa ya obatnya diagnosisnya apa begitu nanti sampai ke dokter eh, terus didiskusikan dengan dokternya begitu jadi ini di satu sisi baik tapi kalau yang datang adalah misinformasi tentu menjadi uh, tidak baik bagi Nah dari kesamaan WHO sudah ada yang namanya resolusi jadi setiap tahun WHO itu berapat di ruangan ini ini ruangan di Jenewa ini dan ini adalah perwakilan negara-negara biasanya yang datang adalah menteri kesehatan kemudian ketua perwakilan Indonesia di di Jenewa disertai beberapa staf. gitu duduk di di kursi ini 198 negara dan itu setiap tahun mengeluarkan berbagai resolusi resolusi misalnya resolusi tentang demam berdarah, kayak resolusi tentang malaria, resolusi tentang influenza. Cuman yang salah satu yang dikeluarkan pada tahun 2018 adalah resolusi tentang digital health. Gitu ya. Ini karena orang merasa ini penting. Karena itu yang saya merahin di sini. Salah satu pembuka dari resolusi ini mengatakan menyadari pentingnya digital health, digital teknologi untuk pencapaian SDG. Kita tahu SDG itu ada 17 goal. Salah satu di antara 17 goal itu, yang goal ketiga adalah tentang kesehatan dan well-being. Jadi ini ditulis di sini dan disebutkan juga bagaimana pentingnya teknologi ini berjalan, tetapi harus juga karena ini kesehatan. Maaf, maaf saya punya kasar kemana? Pentingnya ada human interaction. Jadi digital health berjalan, tapi human interaction juga berjalan. Jadi saya pikir dua poin ini penting di dalam resolusi yang setiap tahun yang dikeluarkan tahun 2018. Kenapa resolusi ini penting. Pertama, memang ini tentang digital health sesuai dengan topik kita. Dan yang kedua, salah satu pengusul resolusi itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia, saya 2018 ini sudah di WHO, jadi saya tidak ikut berproses di Indonesia bagaimana mengusulkan resolusi, tapi teman-teman waktu itu mengusulkan resolusi ini. Dan di dalam resolusi ini, yang kemudian diusulkan antara Indonesia dan kemudian disetujui, disebut-sebut bagaimana penggunaan digital teknologi untuk kesehatan, bagaimana kemudian diintegrasikan digital teknologi ini dengan sistem yang sudah ada. Jadi nggak bisa sistem yang ada sudah jalan, digital teknologi jalan sendiri itu, itu tidak bisa. gitu. Dan karena dia harus integrasi, maka harus diidentify prioritas area mana saja yang bisa diperkuat dengan digital teknologi dan kemudian dicari best practice dan kemudian dikembangkan best practice-nya itu. Dan kalau bicara-bicara tentang pandemi, maka tentu ada ketahanan kesehatan begitu Public health security atau public health resilience, dan diharapkan digital health bisa memperkuat public health resilience ini. Nah, uh, di dalam dokumen yang kemudian dibuat untuk tindak lanjut dari, dari resolusi tadi disebutkan lebih makro, begitu jadi digital health adalah semacam umbrella atau payung besar yang melingkupi e-health, termasuk juga mobile health, juga emerging area. Dan termasuk penggunaan computing science in the big data, genomic, artificial intelligence. Yang mau disampaikan di sini bahwa ini mencakup berbagai perkembangan yang ada di dalam pengembangan digitalisasi secara makro. Itulah yang termasuk dalam digital health. Ada empat itunya, aspeknya untuk digital health intervention, intervensi pada klien. Ya Sengaja digunakan kata klien karena yang menjadi penerima pelayanan kesehatan itu bukan hanya pasien banyak orang yang bisa menjadi penerima pelayanan kesehatan, makanya intervensi pada klien, intervensi kepada pelayan kesehatan, healthcare provider, intervensi pada sistem kesehatan, dan intervensi pada data service. Ini ini empat, empat digital health information, dan kalau mau detailnya seperti ini, tapi kan nggak mungkin terbaca, tapi ini detailnya, tadi saya baca di presentasinya Pak Heri salah satu diantara bertanya apakah presentasi bisa diberikan yang saya punya nanti saya akan tentu saja dibagikan kalau memang ada teman yang memerlukan. Nah secara konkret ini contohnya saya buletin dua saja. Jadi kalau pada kenyataannya kan seling bukan sering kadang-kadang ada pasien yang pasien ini saya pakai ganti pasien saja yang harusnya kontrol tapi tidak tidak kontrol gitu. Bagaimana ini dan kalau dia tidak kontrol maka tentu masalah penyakitnya pertama tidak sembuh-sembuh kalau dia kalau dia penyakit menular dia bisa makin menularkan ke orang lain. Jadi, bagaimana kita menggunakan digital health information? Dibuat target begitu, ini orang harus kontrol tanggal sekian di datanya, rumah sakit bunyi, di datanya pasiennya bunyi begitu, dan harus di tracking. Ada di mana dia kalau dia nggak datang, dan untuk itu ada semacam sistemnya, bisa pakai client communication system atau pakai electronic medical report. Contoh lain adalah kalau supply obat atau supply vaksin tidak cukup bagaimana mengatasinya tentu harus di manage inventorinya dan juga ada pencatatan tentang stok yang tersedia dan untuk itu bisa dipakai logistik management information system. Jadi ini contoh konkret sengaja saya buletin yang dua ini in a patient based level orang per orang ini yang atas in a system based level yang untuk sistem pelayanan kesehatannya. Nah ini contoh konkret apa yang apa yang terjadi saat ini untuk untuk uh, digitalisasi kesehatan mulai dari kelahiran. Bagaimana akte kelahiran itu dicatat dengan benar dan barangkali bapak ibu tahu bahwa ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia tidak semua bayi itu tercatat dengan baik kelahirannya harusnya ada sistem yang tercatat masuk dalam sistem kependudukan yang baik begitu. Kemudian sesudah itu sesudah dia lahir maka bagaimana orang itu dapat mengakses health information secara secara akurat dan up to date dengan digital teknologi itu. Kemudian sesudah itu yang berikutnya adalah bagaimana kalau diperlukan telemedicine antara pasien dengan petugas dan antar masing petugas satu dengan petugas yang lain. Jadi kalau ada kasus di Papua misalnya yang membutuhkan konsultasi ke Makassar, tidak perlu pasiennya dikirim, tapi gambarnya saja dikirim, kemudian spesialis yang di Makassar bisa memberikan advis itu misalnya. Dan yang tadi tadi berikutnya sudah saya bahas, kalau ternyata harus dikirimkan bahan dari satu tempat ke tempat lain, juga bisa menggunakan sistem information technology untuk mengirimkan bahan alat atau apapun dari satu daerah ke daerah lain. Dan juga petugas kesehatan dapat belajar secara online sehingga meningkat sehingga akibatnya mutu pelayanannya juga meningkat dan si petugas kesehatan juga dapat terus mengupdate karena kan ilmu berkembang terus dia harus bisa mengupdate apa yang perkembangan ilmu yang ada sekarang kalau covid ini juga Perkembangannya bukan per bulan lagi, per minggu bahkan per hari situasinya berbeda. Jadi sementara menunggu, saya sudah terima beberapa informasi tentang astrazeneca misalnya yang berubah dari hari ke hari. Dan yang terakhir, kalau dia meninggal maka sertifikat kematiannya juga tercatat dengan baik sehingga ini jadi flow semua dari mulai lahir sampai meninggal. Itu kira-kira bentuk nyata digital health di dalam kesehatan. Ini ini detailnya yang lahir, meninggal dan sebagainya saya nggak akan bahas karena terlalu rame slide-nya. Nah, ini beberapa beberapa contoh apa saja uh, teknologi 4.0 yang bisa dipakai di kesehatan saat ini, 3D printing, AI, big data dan sebagainya. Ini satu ini contoh yang kedua, 3D printing juga, robotik dan drone. Ini contoh yang ketiga, yang maaf nih nggak terlalu tajam. Cuman saya mau sampaikan yang ini saja. Ini cerita konkret, bukan cerita ini barang konkret yang yang dipakai dalam kita sehari-hari begitu. Jadi sekarang belum ada atau mungkin sudah ada, begitu bangun tidur di toilet bisa dicek kalau uh, orang buang air kecil orang orang buang air besar langsung toiletnya bisa ngecek ini ada penyakit nggak di, di urin atau di fesesnya. Kalau dia ngaca kan begitu bangun tidur ngaca di, di kaca akan, akan, terlihat oh orang ini karena uh, tekanan darahnya sekian dan sebagainya. Kemudian di, sikat gigi kalau dia sikat gigi maka bisa dianalisa oh dari salivanya dari Air nah, liurnya ada ini, ada itu, ada itu. Jadi, lahir, begitu bangun sudah ada analisa dengan menggunakan digital teknologi dan semua orang begitu begitu bangun kan menghidupin HP di mana-mana begitu. Kadang-kadang sebelum sikat gigi juga menghidupin HP dulu ya. Tapi anyway, begitu menghidupkan HP langsung tersambung. Bagaimana dia punya situasi kejiwaan hari itu, apa yang kira-kira perlu dilakukan untuk hari itu akan tersambung. Kemudian kalau dia olahraga pagi semua sudah punya sekarang kalau kita bisa taruh di tangan itu sambil lari kita bisa eh, cek berapa vital sign, berapa tensi, berapa nadi dan sebagainya dan juga ini saya belum pernah lihat terserah saja katanya ada smart bra yang bisa mendetek cancer breast kanker payudara ya oke okay. nah kemudian sudah capek lari pulang ke rumah mau minum begitu buka eh, lemari es ternyata di smart refrigerator bisa tahu nih oh ini minumannya udah kada luar sa, ternyata udah terlalu banyak jamur makanannya sudah nggak bagus dan sebagainya itu di smart refrigerator uh, juga bisa diatur oh ini kamu sudah makan terlalu banyak ini kamu mesti makan yang ini begitu ini ini bisa diatur di di, di ya. kemudian akhirnya dia berangkat naik mobil gitu naik mobil bisa ketahuan berapa polusi level di dalam mobil di luar mobil oh, di luar negeri kalau orang pada minum alkohol ketahuan berapa besarnya uh, kadar alkohol dan sebagainya dan bagaimana caranya mengurangi stres dan pusing pada waktu mengendara dan di lab tentu berbagai teknologi bisa disampaikan ini ini contoh bagaimana hal-hal yang besar konsep 4.0 big data dan sebagainya resolusi voltage assembly masuk dalam kehidupan kita sehari-hari kesimpulannya ini kira-kira semua aspek yang yang ada tentang digital health application saya nggak mau bahas satu persatu. Yang penting adalah dari kacamata uh, uh, badan dunia sudah ada resolusi 2018, sudah ada 4.0 teknologi globally dan sudah ada healthcare 4.0 yang konsepnya sudah kita bahas. Sehingga diharapkan 2020 ini bisa tinggal andas sehingga makin majulah penanggulangan sorry uh, pelayanan health for all di, di bidang kesehatan. Tapi pada tahun 2020 datanglah covid gitu ya dan situasi ya, tentu sampai sekarang belum terkendali covid ini dan bukan hanya penyakit kita kita baca di sini bagaimana dulu pernah ada terbatasan mas pasar modal terganggu penyakit penyakit baru muncul semua semua sporting event olimpiade berhenti bahkan ada pemain All England kita nggak bisa nggak bisa nggak bisa, nggak bisa bertanding ada panik baik, dan sebagainya dengan segala Masalah dari COVID-19 ini, dan kita tahu, per kemarin sudah ada di dunia 100 hampir 130 juta kasus, dengan 28 juta kematian, dan yang masuk ke WHO, datanya Indonesia lebih dari setengah juta dengan 41.000 kematian. Ini data ini, saya kira teman-teman sudah tahu, karena setiap hari ada di media, dan kita tahu kalau bicara dunia, angkanya memang turun, ya, tadinya. Tapi beberapa minggu ini naik lagi, Bu kita kita lihat di kalau di Indonesia angkanya memang masih turun, mudah-mudahan memang benar turun tapi kalau tren dunia sih memang naik lagi. Yang kita tidak tahu apakah naik lagi ini kemudian akan naik terus, apakah naik lagi ini akan berhasil turun itu kita belum bisa prediksi sekarang. Gitu, tanpa bermaksud eh, nakut-nakutin gitu katakanlah, maka kalau yang pandemi 1918 itu kayak begini itunya. Gelombang. Jadi kalau, kalau kalau yang ini yang gelombang ini kita anggap ini maka sudah turun dia naik lagi dan lebih tinggi lagi begitu ya. Baru turun lagi, baru naik lagi. Berjalan sekitar dua tahun. Tapi ini kan 1918. Mudah-mudahan saja sekarang tidak seperti ini, e, tidak tidak sehingga kita bisa kendalikan tidak tidak terkendali seperti ini terus terusan. Tapi ini enggak ada hubungan sama 4.0. Yang ada hubungan adalah kemudian orang mencoba memprediksi kapan ini pandemi berakhir begitu ya. Bermacam teori dikeluarkan epidemiologi lah macam-macam bahkan ada juga paranormal main-main gitu ya. Tapi karena kita bicara tentang artificial intelligence saya ingatkan Bapak Ibu sekalian ini keluar pada waktu ini bulan apa ya bulan Juli begitu ya ada ada Singapore University of Technology and Design memperkirakan bahwa pandemi di Indonesia akan hilang akan berkurang pada awal September 2020. Bagaimana cara dia ngerjain? Ini ada itunya, linknya dan begitu saya klik ternyata dia ngerjainnya dengan artificial artificial intelligence. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tentu saja tidak semua hal bisa menyelesaikan semua hal. Jadi semua ada keterbatasan. Ini udah pakai 4.0, pakai AI, ternyata prediksinya juga tidak tepat juga ya karena dia bilang September 2020 ya. Kalau bahasa kerennya boro-boro September 2020 kan gitu. Tapi ini yang tidak berhasil, yang berhasil tentu banyak bagaimana peranan 4.0 ini di Covid, antara lain robotik, 3D printing gitu ya. Untuk robotik ada contoh konkret di di Jakarta juga sudah ada. Di Singapura ada robot ini. Kalau ini di rumah sakit kalau di Singapura dia jalan-jalan di jalan, -jalan dijalan, kalau orang nggak pakai masker apa segala macam si robotnya bisa bisa ngejar-ngejar orangnya begitu di Mesir robotnya dipakai buat swab test di India robotnya dipakai berhubungan antara pasien yang dirawat di karantina dengan keluarganya sementara di Dubai robot juga dipakai jadi robotik sudah dipakai di mana-mana tentu saja itu tidak perlu uh, 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 bukan tidak perlu ini menunjukkan salah satu bentuk pemakaian 4.0 katakanlah walaupun sebagian 3.0 dalam penanganan Covid-19. Kalau mau agak detail saya saya sudah masih ada saya kira sekitar 10 menit. Saya kalau mau agak detail ini beberapa kegiatan yang konkret gitu ya. Jadi untuk surveillance, surveillance itu mengikuti data secara terus-menerus karena kalau kita ikuti data secara terus-menerus kita akan tahu jumlah kasus naik apa turun, naik apa turun dan itu bisa menjadi dasar pengambilan keputusan gitu ya. Ini contohnya ada sistem untuk surveillance secara secara up to date day to day begitu dengan sistem misalnya saja Sormas. Begitu juga untuk screening. Jadi kalau Taiwan mengintegrasikan data BPJS begitu dan data imigrasi dan sehingga akhirnya keluarlah big data. Sehingga orang bisa tahu orang bagaimana men-screening orang gitu. triasia adalah kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit sebelum sebelum masuk ke bangsa maka ada ada tempat di rumah sakit yang memisahkan oh ini orang pasien gawat pergi ke sana, pasien ringan pergi ke sana, pasien ini bisa pulang gitu. Nah, sekarang tentu saja karena men untuk mencoba menghindari mengurangi kontak bisa dilakukan dengan virtual medical care atau triasenya tele health assessment, nggak usah ketemu petugas. Untuk berdiagnosis, misalnya ini ini dia contohnya pakai drone begitu, untuk monitoring juga begitu. Eh, apakah eh, kalau dia dikarantina di rumah untuk COVID ini, sebenarnya nggak boleh dikarantina di rumah kata, oh Bapak Ibu karantina di rumah 10 hari nggak, nggak selesai masalahnya harus dievaluasi gitu ya orang yang dikarantina di rumah itu dievaluasi tapi kalau mau datang petugas ke rumah untuk evaluasi itu kalau sekarang jadi jadi sulit karena itu bisa evaluasi pakai telepon pakai bluetooth pakai wifi nah begitu juga untuk kontak tracing kan kalau ada satu pasien positif covid orang yang kontrak, kontak dengan dia di trace semua dan sudah banyak negara menggunakan menggunakan ini mobile mobile app misalnya trace together begitu semua orang bisa dicek sehingga ketahuan kalau si Anu tadinya pergi ke kantin itu siapa saja yang ada di kantin itu orang yang di kantin itu dicek ini ini contoh-contoh yang 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 penggunaan penggunaan eh, 4.0 yang yang harusnya dilakukan dan tentu banyak urusan data di sini ya karena ini bukan hanya big data tapi even regular data ordinary data is important begitu dan sayangnya di kita kadang-kadang data memang memang tidak terlalu mudah ya ini Menkes waktu awal-awal sudah bilang oh saya kapok pakai data <laughs> Kemenkes saya mau pakai data yang lain gitu waktu mulai mulai vaksin juga begitu oh ternyata data yang buat pemberian vaksin nggak sesuai dengan data yang ada akhirnya datanya yang tadinya komputer es dirubah menjadi uh, manual saja begitu kemudian disiapkanlah sistem satu data nah kemudian begitu juga bukan hanya data vaksin data kematian juga beda karena yang, yang masuk yang dilaporkan terlambat begitu sekian ribu spesimen belum teridentifikasi gitu ya. Jadi memang ada banyak banyak masalah data tentu saja. Walaupun data-data yang benar itu penting tentu saja. Bukan hanya untuk menanggulangi penyakit saat ini, tapi juga untuk memprediksi. Ini bukan ini bukan bukan covid. Ini adalah tuberkulosis. Kita tahu dengan adanya covid, semua penyakit lain terlantar. Gitu ya Orang semua hanya mikirkan covid. Dipikir penyakit yang lain berhentikan enggak. Penyakit yang lain juga jalan terus. Gitu. Ini salah satu contohnya saja. Jadi ada modeling dengan menggunakan data yang ada bahwa kalau COVID ini berjalan terus maka si tuberculosis yang ada di dunia itu mundur situasinya ke 5 sampai delapan tahun ke belakang gitu. Dan juga karena ada sekian ratus ribu tambahan kematian ini semua dihitung dengan data-data yang ada. Nah, ini contoh lain gitu bagaimana penggunaan katakanlah 4.0 untuk untuk COVID 19 bagaimana merancang aktivitas. Kemudian bagaimana Memberikan pelayanan tanpa terlalu memberikan risiko bagi petugas dan juga bagi pasien yang disebut sebagai telemedicine. Saya kira semua sudah tahu, tadi sudah kita bahas sedikit banyak tentang bagaimana supply chain bisa lebih baik, terus digunakan robotik untuk treatment, untuk pengobatan, dan untuk untuk uh, kuliah atau pendidikan, atau bahkan acara ini. Maka, semua dilakukan dengan cara webinar, dan kerja sekarang bisa di mana-mana saja, istilah "work from home" menjadi menjadi populer saat ini dengan segala dinamikanya begitu dan ada berbagai inovasi. Ini yang saya garis-garisin, saya kasih lihat pada gambar yang berikut ini. Ini contoh telemedicine, ini hanya kebetulan saya nulis sedikit itu. Ini contoh webinar, ini sedangkan oleh Yarsi beberapa hari yang lalu. Ini contoh work from home. Sengaja gambarnya bukan gambar orang Indonesia, tapi kan begini. Sekarang semua orang pakai baju bagus di atasnya, di bawahnya nggak tahu pakai apa gitu. Saya di atas juga pakai baju batik. Saya nggak mau bilang apakah saya pakai sarung, pakai baju yang proper gitu ya. Dan ibu-ibu juga dia kerja, tapi anak-anaknya minta perhatian. Dan ini tentu punya masalah sendiri. Dan ini contoh tentang bagaimana supply chain harus diatasi dengan baik dengan penggunaan teknologi 4.0. Saya masuk sedikit lima menit terakhir tentang vaksin karena vaksin ini menjadi menjadi berita yang hit sekarang untuk semua orang termasuk untuk teman-teman saya dosen juga begitu. Jadi bapak-ibu sekalian, saat ini sudah lebih dari 500 juta orang tentu yang saya bicarain nanti berhubungan dengan 4.0 oh ya saya tidak ngomong vaksin untuk untuk covid saja saat ini sudah ada lebih dari 500 juta orang yang mendapat vaksin di seluruh dunia lebih dari 100 negara begitu dan angka 500 juta orang ini ini setengah miliar sekarang mungkin sudah 600 juta orang menunjukkan bahwa sebenarnya bukan sebenarnya menunjukkan bahwa vaksin ini aman karena sudah 600 juta orang disuntik di berbagai negara di dunia lebih dari 100 negara dan aman gitu ya jadi ini salah satu contoh untuk menjelaskan kepada bapak ibu kalau masih ragu-ragu apakah aman apa enggak ini contohnya nanti ada tentu saja ada dasar ilmiah lain tapi anyway ini contohnya karena saya <tuh> agak lama bekerja di India saya masukin gambar India ini di mana orang sudah dia sudah berhasil menyuntik 3 juta orang pada sehari di India ya termasuk ini polisi ini disuntik juga ya dan nggak nangis ya. Jadi, ada kan ada ada banyak juga teman-teman yang disuntik yang nangis begitu ya nah kenapa di mana letak 4.0-nya di mana letak teknologi majunya karena dulu jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan itu puluhan tahun. Ini contohnya polio itu virusnya ditemukan 1909, vaksinnya ditemukan 1954. Jadi jaraknya 45 tahun. Flu itu jaraknya 12 tahun. Hepatitis B jaraknya 17 tahun antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan. Sekarang kita ketemu vaksin dalam waktu setahun. Penyakitnya ada 31 Desember 2019, orang pertama disuntik vaksin pada bulan Desember 2020. Jadi nggak sampai setahun. Kenapa itu bisa terjadi? Tentu karena kemajuan teknologi. Ya, jadi tadinya banyak pakai yang ini saja, begitu pendekatan ini saja. Tapi sekarang bisa pakai pendekatan yang ini, bisa pakai pendekatan yang ini dan juga bahkan bisa pakai pendekatan yang ini. Pendekatan yang ini yang RNA vaksin ini belum pernah digunakan pada vaksin manusia selama ini sama sekali. Baru pertama kali digunakan pada COVID 19 ini. Jadi ini, ini cerita bagaimana vaksin ini memang juga memanfaatkan teknologi dan kalau di WHO memang ada badan khusus ya R&D yang menangani tentang vaksin ini dan ini sangat scientifically based beneran begitu dan sampai uh, beberapa hari yang lalu sudah ada 260 kandidat vaksin yang yang ada di dunia ini 83 yang sudah uji klinik pada manusia dan 184 yang preklinik pada hewan coba dan ini teknologinya yang tadi saya sebut di gambar di gambar yang ini di gambar yang ini ya jadi berbagai teknologi berapa yang pakai teknologi protein subunit berapa yang pakai viral vector berapa yang pakai DNA dan sebagainya ini perkembangan dan ini jelas menunjukkan bahwa memang ada peran dari industri 4.0 dalam pembentukan vaksin yang sekarang sedang jadi uh, top hit bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah isu berikutnya tentang tentang vaksin ini adalah tentu yang mutasi ya saya, saya yakin teman-teman juga mengikuti berita mutasi dan sengaja saya kasih slide yang ramai ini karena Berita mutasi ini bisa macam-macam setiap hari dan kita bisa uh, bisa pusing kalau ngikutinnya. Kalau mau sederhana, as of now, as of today, tiga vaksin yang uh, sorry, tiga mutasi yang paling besar yang jadi masalah adalah yang di Inggris, yang di Afrika Selatan, yang di Brasil. Nah, apakah tiga tiga mutasi ini yang sudah ada di Indonesia dari tiga ini yang di Inggris ya? Sementara mutasi Afrika Selatan sudah ada beberapa negara tetangga. Saya nggak tahu apakah kita akan ada nanti atau tidak. Nah, bagaimana dampaknya mutasi ini terhadap terhadap COVID-19? Dampaknya ada empat sebenarnya. Terhadap diagnosis, terhadap penularan penyakit, terhadap berat ringannya penyakit, dan terhadap vaksin. Sekali lagi nanti saya akan hubungkan dengan industri 4.0. Untuk tahu berapa besar masalahnya mutasi virus di Indonesia atau di satu negara, maka harus ada yang namanya surveillance genomic. Jadi kembali peran genomic jadi penting karena kalau ini tidak ada maka kita, tidak tahu berapa banyak kasus yang sudah ada yang sudah mutasi di sini dan ini contoh beberapa negara genom Malaysia genom Singapura China also yang ini dari mana saya nggak tahu jadi memang genomic menjadi vital untuk mendeteksi mutasi dan kemudian bukan hanya mendeteksi mutasi juga bagaimana dampaknya pada waktu mutasi ini ada orang bilang kira-kira vaksin masih mempan nggak ya waktu Desember jawabannya hampir pasti mempan lah paling nggak buat sekarang gitu, tapi kemudian berkembang karena mutasi yang makin banyak akhirnya ini kesimpulan yang saya kira benar gitu, jadi kita perlu waspada, tidak perlu takut berlebihan, perlu waspada impact dari mutasi terhadap vaksin dan sekarang masih sekarang masih bagus, tetapi kalau nanti mutasi berkembang biak maka ya eh, berkembang biak, makin lebar maka vaksin bisa dimodifikasi dengan teknologi baru antara lain Gitu ya. ini contoh lain statement WHO juga mengatakan. It will it will be possible to change the composition of vaccine kalau diperlukan ya jadi saya ngomong begini jangan jangan ragu vaksin yang ada sekarang masih ampuh memberikan proteksi tapi kalau nanti proteksi ini eh, kalau mutasi itu berkembang kita bisa me me melakukan uh, perubahan perubahan modifikasi vaksin ini contoh saja di Inggris sudah disetujui di Amerika sudah disetujui uh, uh, vaksin ini sudah mulai begitu dan berbagai pihak sudah mulai mencoba sekali lagi ini baru mulai mencoba karena Vaksinnya masih ampuh, sedang mulai mencoba bagaimana memodifikasinya. Yang lebih sangat ekstrim bahkan Tesla mobil listrik juga ikut membuat vaksin yang ini yang ini ini memang lama Juli 2020, tapi sekarang vaksin CureVac ini adalah salah satu bentuk vaksin yang dimodifikasi untuk menghadapi kemungkinan varian baru yang di uh, South Africa. Jadi teknologi mobil listrik pun ya, bukan teknologi mobil listrik maksud saya perusahaan yang memproduksi mobil listrik pun ikut ikut uh, uh, menggunakan teknologi terbarunya untuk vaksin. Ini sih nggak penting kali ya Tesla termurah tapi tetap mahal gitu. Yang jelas saya, saya belum pernah lihat ini mahal banget Si kesimpulannya, uh, ibu moderator Pak sekalian ya. jadi memang ada cost yang makin tinggi untuk kesehatan karena orang tua makin banyak. Saya sudah 66 tahun juga begitu. Higher cost makin tinggi dan juga tidak semua orang punya ke mendapatkan kesehatan di dunia ini Itulah keluar universal health coverage dan ada berbagai teknologi meningkat baru dan ini beberapa perkembangan digitalisasi yang yang yang, bisa dipakai ada apps ada sosial media ada wireless, ada big data dan sebagainya dan kalau bicara covid apakah kita sudah mau habis covid ini apakah masih sudah akan kelihatan cahaya di ujung terowongan kita belum tahu tentu saja yang jelas kak saat ini kalau balik ke topik kita banyak penggunaan 4.0 untuk penanggulangan covid dan bukan hanya 4.0 bapak ibu sekalian orang sudah mulai bicara bisa nggak covid ini Masuk ke membawa dunia kesehatan ke revolusi 5.0. Sengaja saya putar ini ini 4.0 kita tahu dan ini untuk universitas Yarsi kita tercinta dan Bapak Ibu sekalian dengan Covid ini mau 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 kita harus percaya dengan statement yang mengatakan health is not everything but without health everything is nothing dan kita gunakan teknologi 4.0 untuk menumpas Covid dan juga menjaga kesehatan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya Prof. Chandra. Ada beberapa pertanyaan Prof. Mungkin kita karena waktunya juga uh, terbatas. Ada tiga saja dulu. Saya share. Ya, silakan. Ya. Ada dari... Oh, ya. Dari Bapak Harliansyah, Izin bertanya, ditinjau dari administrasi dan legasi keberadaan sistem digital yang berbentuk virtual era industri 4.0, hal-hal apa saja yang perlu mendapat penyesuaian untuk diadaptasi dari sistem yang ada saat ini? Dengan ya, kalau support? dari kacamata kesehatan yang selalu jadi isu tadinya adalah soal kerahasiaan karena karena katakanlah hubungan pasien dengan dokter ini saya ngomongin kesehatan saja ya dokter-pasien relationship itu kan rahasia keduanya. Kalau kemudian pergi ke cloud, apakah ada masalah atau tidak? tapi kalau dari kacamata karena karena soal administrasi dan legasi misalnya kalau untuk para dokter ada yang eh, dokter ini katakanlah ada yang mengatur antara lain konsil dokter Indonesia dan itu sudah ada peraturan konsil bagaimana aspek legal dari eh, misalnya saja telemedicine Jadi memang ini hal yang penting saya setuju jadi ini harus ditangani bersama-sama ya karena 4.0 ini sangat dibutuhkan dan makin cepat dan kita mesti backup dengan eh, aspek administrasi dan legasi. Setuju sekali dengan Pak Ardianza. Ya, yang pertanyaan kedua Bapak Pendrianto, mohon izin bertanya. Ya, ini sama persis ya. Ah, ah betul kira ya. Jadi sama ya, jadi hampir sama ya. Tentang teknologi blockchain. Ya, blockchain. Artinya data rekam medik semua dengan memang dengan inform consent adalah salah satu isu yang penting, tapi bagaimana data itu betul-betul betul-betul aman? Kalau sedikit ya. sedikit menyimpang, misalnya tadi Pak Heri sudah menyebut soal MTA, misalnya itu itu juga aspek lain ya bahwa apa yang ada di di kita dalam satu kalau kita membuat penelitian multi center 10 negara apakah sampel itu akan sampel yeah. kita yang akan pergi ke negara lain itu juga hal yang penting bukan hanya soal informasi. Jadi memang ini isu yang 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 tapi sekali lagi eh, baik administrasi dan legasi baik juga data-data eh, eh, ini harus diantisipasi tapi ini jangan menghambat ke, eh, peningkatan pemanfaatan 4.0 dalam kesehatan dan juga dalam bidang-bidang lain. Yeah. Pertanyaan ketiga ini terakhir, Prof. Tentang ini nih varian COVID dari Brasil yang tadi Prof sempat sampaikan ya. ya. Ini seakan-akan memang kayaknya setiap hari selalu ada cerita baru sehingga seakan-akan kita jadi uh, risau gitu ya. Kapan ya. ini berakhirnya gitu? Gimana, Prof? Ya, Oke, okay, nomor satu virus memang akan selalu bermutasi. Cuman karena COVID ini menjadi virus utama sekarang semua orang bicara tentang COVID, jadi setiap mutasi Virus COVID jadi jadi berita di kita. Virus yang lain juga sebenarnya bermutasi gitu ya. Tapi karena COVID ini sekarang paling utama sehingga akhirnya dia menjadi berita yang besar dan setiap hari membombardir diri kita begitu. Dan dengan, dengan berapa hal itu itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua mutasi itu udah banyak sekali. Dan kan mutasi itu terjadi kalau virus itu bereplikasi dari satu menjadi lebih banyak. Pada saat dia bereplikasi mungkin kopinya tuh nggak sama dengan aslinya. Itulah hmm. salah satu contoh mutasi. Dan mutasi itu sebagian besar sebenarnya harmless tidak ada tidak ada dampaknya sebagian sebagian memang kemudian jadi masalah itu poin kedua. Nah untuk tahu mana yang harmless mana yang bukan dari yang yang sebagian jadi masalah tuh mana yang jadi perhatian penting kalau WHO dia pakai istilah VOC, VOI dan VUI. VUI itu varian under investigation, VOI itu varian of interest dan VOC itu varian of concern. Kalau kita mau khawatir yang kita khawatirkan yang varian of concern lalu. Dan varian of concern itu ada tiga, satu yang B117 yang di Inggris, dua yang B1351 yang di yang di South Africa, dan yang ketiga yang P1 di Brasil. Jadi itulah sekarang yang jadi uh, perhatian dunia untuk menanganinya paling tidak yang tiga itu, yang VOI dan VUI sambil jalan kita tangani juga gitu. Kayaknya mute lo. Iya, terima kasih Prof Chandra. Semoga uh, dapat mendapat menjawab pertanyaan Bu Anif, Hanifah Setianingrum ya. Dan ya berkaitan dengan ini memang industri 4.0, society 5.0 dan digital digitalisasi memang artinya memang harus dipikirkan juga bagaimana ketahanan negara ya Prof ya. ya bagaimana digital, rekam digital ini memang dikelola, disimpan dan kelola oleh negara sendiri ya Prof? Bukan negara lain gitu kan. Nanti yang ada mereka tahu tentang kita, kitanya nggak tahu apa-apa gitu. Alhamdulillah. Kalau eh, terima kasih banyak atas paparan para narasumber yang eh, sangat hebat pakar di bidangnya, sehingga kita mendapat banyak ilmu dan eh, pengetahuan tentang kedua isu yang eh, update pada saat ini ya, tentang digitalisasi, tentang eh, terutama juga pengajuan usulan hibah dan uh, publikasinya dan juga tentang isu COVID dan vaksin. Terima kasih sekali lagi Prof Chandra dan juga Prof Herman Herman Syah. Uh, semoga kita semua mendapat manfaat dari paparan kedua sumber dan, ke, uh, dan acara saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Oktaviani dan para keynote speakers. Bapak Ibu, diingatkan bahwa periode pendaftaran workshop yaitu Open Science dan juga Mendeley serta pendaftaran bootcamp mengenai book writing dan publikasi ilmiah masih dibuka. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar dapat membuka website BASC di basc.akademisi.co.id. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu Lightning Talks. Untuk Lightning Talks yang pertama akan disampaikan oleh The Bio dengan judul Mengaplikasikan Teknologi Blockchain untuk Privasi Data Bioinformatika kepada Ibu Pandu Sastrowardoyo selaku inisiator of Ade Bayu dan CEO dari Blockspare dipersilahkan. Halo, saya uh, suaranya nggak pakai yang ini. Saya pakai device saya yang satu lagi. Ibu boleh, silahkan. Ya, yeah, oke. Okay. Halo, semuanya, uh, mudah-mudahan terdengar. So, I'm going to be giving my presentation in English. Actually, uh, apologies for the earlier technical mishap. Uh, my name is Pandu Safradoyo. I'm the initiator of the decentralized bio network. Um, I actually built two consulting companies, blockchain consulting companies and tech consulting companies that were listed in Gartner. And uh, I also built the Indonesian Blockchain Association, which is an association of 22 companies. Um, my background, though, was not blockchain. I came into the blockchain world from like uh, uh, through a very different route from the rest of uh, my team. Uh, so uh, I studied environmental engineering. Uh, I actually uh, I actually did microbiology for, uh, for a time. Uh, I have courses, uh, I have received certificates from Johns Hopkins and UC San Diego about bioinformatics and genomic data science. Um, but my primary focus is IT. So uh, I'm, uh, it's, it's, uh, I, I would like to basically uh, share some of our thoughts and some of our initiatives uh, that is uh, basically related to how blockchain technologies. Uh, can assist bioinformatics. And uh, that is actually within this movement that we call the Decentralized Bionet. Now, the movement itself is not just me. Uh, we have several advisors, uh, several bioinformaticians, and several medical doctors as well who are assisting us. Uh, and primarily, the, my company is uh, providing technical services uh, from Blocksphere. Uh, uh, that's uh, th the logo on the top left. So, um, Decentralized Sovereign Biomed. So, the bio.network is the website. We actually uh, we actually are a member of DIY Biosphere, which is a, a group uh, based in the US uh, that focuses on DIY biology. And uh, we partner with Blocksphere in terms of the technology itself. And we also partner with KILL, which is another uh, blockchain company. We have received awards uh, recently. We received awards from F Denver, uh, the United Nations SDG Impact uh, for application of blockchain in bioinformatics, and we also received uh, another award uh, from IPFS in terms of IPFS use for identity. Okay, so let me just go on. Uh, the idea behind the DBio network is we'd like to solve the data privacy problem. Um, a lot of the current uh, mishaps of uh, uh, genomics actually are related to data privacy and how uh, data is kept. The centralization of data within uh, personal genetics companies and the current trend of uh, multiple personal genetic services that are given um, to the masses um, actually allows some things to happen which need to be fixed. First of all, personal companies own and monetize your data and personal id i will give you some examples some very very interesting ones uh, that, that are related to companies uh, utilizing users genes um, to basically uh, provide uh, pharmacogenetics companies with research material without the consent of the user that's actually one case uh, that's, uh, that's going to be discussed here the other fear is regarding the biomedical underclass. Um, there are discussions in insurance companies that uh, genes or genetic profiles can be used to determine your premiums. This means that basically the access to your personal genome becomes uh, a capitalistic thing. Determination uh, of premiums, determination of power, and centralization of data um, becomes a, a problem because uh, at the end of the day. Um, these are the most private data that we have, our genome. Finally, uh, we, uh, we would like to actually talk about the honeypot problem of personal biomedical data. Um, personal genomic companies are already being hacked. Why? Because it is actually very uh, interesting. The data, the data set that is kept within these databases, within decentralized databases, um, comprise of a lot of data they become the target of four hackers and the hackers already have gotten in now some examples that i can show you include this um, 23andme actually used a consumer's dna test profiles without their consent to actually catch a killer well end result net net quite good catching a killer is always good but there were a lot of questions about whether a relative should be able to give consent or not, whether that data is actually owned by the company or not. now, under current laws, yes, it's owned by the company, but uh, future laws might differ. hipaa is already being discussed, uh, particularly in these cases. second, blackstone smith klein, uh, bought 30% of 23andme. this is back in 2019-2020. the issue, was brought up by Time, and this entire article is actually very interesting. What if these genetic data get monetized? Who owns the actual data? Is it 23andMe or is it the users? Genetic tests can hurt your chances of getting some types of insurance. This is 2018. This was a discussion at NPR, and that discussion uh, still has issues today. There's ethical issues, and there are things that uh, still need to be discussed. Finally, Gizmodo, DNA testing data is deservingly vulnerable to hackers. Now, this is where we come in as well from the blockchain perspective. Because here's the thing when we do a blockchain, we segregate the data, the control of the data is kept by users instead of just by one platform. And there's a decentralization of, uh, of access so that the only people who can access the data are the ones who have consent over the data. So, based on this, first of all, Forbes and Brand Essence are saying that the marketing sphere of genomic stocks and the market itself is huge. A genomic testing, personal genetic testing, and general genetic testing market will rise and uh, will reach $18 billion by 2025. At the same time, your genetic data isn't kept safely. This is by Consumer Reports, a report in 2019 so we created what we call the De bio network, the decentralized bio network. we're setting up a company, an organization in singapore uh, as we speak currently. it's a movement. it's going to be an organization within a couple of months. Um, it is based on three things. first of all, personal genetic testing, which is personally sovereign. secondly, medical testing that is anonymous first. thirdly, medical records that is mathematically secure and patient-owned. And finally, there's a collaborative marketplace for interlab data exchange, data marketplace, sovereign ownership of data. But that collaborative marketplace is based on non fungible tokens, which is a blockchain concept, which means that every single piece of data is traced. Okay. Why blockchain? First of all, we are empowering DIY labs, not just the larger labs, but also the smaller labs, the university labs as well. Uh, to be able to create products, personal genetic testing products that can be offered to the consumers. Secondly, we would like to have genomes to be reused within research and any kind of confines, but with the consent of the user. And finally, we would like to have decentralized confidence. We would like to have the network police itself and basically get rid of bad actors. The core mechanism is an anonymous physical digital bridge. Okay, so without having to enter KYC, the user can activate a decentralized application and generate a passphrase. No KYC required. Samples are sent physically. The DAP or decentralized application creates an envelope label with the user's code for the public key. No personally identifiable information is given. No return address is given. This is sent to the lab. The lab accepts. When the lab accepts, the code that is given in the envelope becomes the code for the user. At this point, remember, there is no KYC. The user has not given her KYC, but the physical sample is already in the lab. The lab can then go on and sequence the genome and basically do any kind of test that is required. Or bought by the user. It's a lot like an e commerce store, but that labs become stores. Finally, the lab marketplace is fully customized by the labs. The labs can actually create their own products, can offer their products within the store as a marketplace. Of course, everything is very local. Like if you're in Jakarta, labs in Jakarta can only address users in Jakarta. If you're in Singapore, same thing. And uh, everything is done via the blockchain, and everything is done via that decentralized application for both sides labs and users. There is no anonymity, everything is anonymous, and there's no KYC that is required. If, if the user chooses to put in KYC, or if within a country um, you are required to give KYC for tests, that can be done. But even then, that privacy. Of actually having your KYC in the system is ultimate because it's a mathematical privacy. It's not just about genetic testing. This one decentralized application can be used for COVID testing, can be used for HIV testing, for any kind of medical testing that requires a lot of anonymity or requires. A lot of um, avoidance of stigma. Like in some kind of illnesses, even the act of testing can stigmatize you socially. Now, this does not have that because not even the KYC is required to be put inside the platform. You can learn more. Uh, you can go here now, vr 2dcentricity so vr 2 um No.com. You just go in, and it's a dot city, not dot com. And uh, we actually have a virtual booth where you can learn more. I will be there. Uh, some of the team will be there as well. Uh, if you catch us, you can talk to us. Uh, it's a lot like Zoom as well. It's just virtual, and you can also try the demo, demo.bgenix.com or go to our GitHub, GitHub.com.biGenix. or basically read the entire presentation again with more details on the dbio.network. Alright, from my end, I thank you and uh, I give it back to DMC. Baik, terima kasih Bu Pandu atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Oke, okay, silakan kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di room chat. Oke, okay, belum ada pertanyaan. Mungkin nanti bisa uh, kontak dengan Bu Pandu melalui website yang Oke, okay, ada pertanyaan dari Bu Niken. Ya, yeah, I saw the question Ibu Niken. Yeah, hi, thank you. Do you have an app for D bio? Silakan Bu -Bio Pandu boleh langsung dijawab. Oke. Okay. Ya, yeah, uh, aku udah melihat pertanyaannya saya pakai bahasa Indonesia saja. Um, uh, sudah ada. Uh, kita sekarang, uh, dalam, uh it's at the demo stage right now. we're finalizing a few things. The actual launch would be in May and we would really like labs to actually join and you know try to uh, help us develop the application. This is why we're setting up that fund, uh, organization in Singapore um, So currently we technically have the application but we can't launch it yet because we don't have that organization yet. So uh, we're, we're uh, finalizing that. Um, uh, you can already try the demo at demo.biogenex.com. Biogenex is basically our, our genetics product. Um, so it doesn't have the medical testing yet. It only has like the a, a mock-up. Well, uh, not quite a mock-up. It's actually a working prototype. You can actually try it out. Um, so the uh, we we're uh, it's not just an application though. What we created was a network. So there's a lot of back end work as well. Uh, jadi pakai blockchain biasa uh, a bit uh, apa namanya uh, uh, it's it's uh, pakai blockchain biasa biasa akan pelan. So we actually mix blockchain with another technology called IPFS. Jadinya dia bisa handle ukuran file yang besar-besar uh, yang bergiga-giga. And uh, that's uh, that's why uh, this uh, this is I I say it's not just an application it's also a network. Um, you can try uploading and you can try checking uh, whether it works. <laughs> um, but yeah, the final application itself is going to uh, come out in May. But if you want to try it, the beta uh, we already have. is at demo.pjx.com. Baik, Pandu, Terima kasih atas jawaban atas pertanyaannya ini. Thank you. Thank you. Oke. Okay. Terima kasih banyak Bu Pandu dan tim The Bio. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di pertengahan acara. Saya akan mengumumkan terkait dengan pembagian ruangan speech untuk presentasi diseminasi hasil penelitian. Bapak Ibu peserta presentasi diseminasi akan dibagi ke dalam 12 ruangan. Saya akan menayangkan terkait dengan slide cara mengaktifkan masing-masing ruangan. Mungkin saya membutuhkan bantuan dari technical admin untuk share screen. Oke, okay, baik. Terima kasih nah di sini bapak ibu dapat memasukkan rec id ke laman login conference room kemudian bapak ibu dapat menuju ke tab parallel session di sana bapak ibu dapat memilih ruangan mana yang ingin bapak ibu hadiri silahkan untuk diklik link ruangan tersebut yang akan membawa bapak ibu langsung menuju ke ruangan yang dikehendaki ya apabila dalam jalannya kegiatan ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk Bapak Ibu dapat menanyakan di grup peserta ataupun kepada technical admin ruang masing-masing. Baik kepada Bapak Ibu peserta oral parallel session, selamat menikmati acara oral parallel session. Semoga diberikan kelancaran dalam pelaksanaan hmm. acara tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita untuk masuk ke dalam oral parallel session, kita akan mendengarkan lightning talks dari Neurabot. Nah, lightning talks ini akan disampaikan dengan judul Membangun Platform Laboratorium Patologi Digital dengan Teknologi AI yang akan diwakili oleh Bapak Indarto. Kepada Bapak Indarto dipersilahkan. Oke, okay. dari Neurobot akan diwakili oleh Ibu Finda Dwi Putri. Silahkan kepada Ibu Finda Dwi Putri untuk memberikan paparannya terkait dengan Neurobot. Dipersilakan Ibu. Boleh kepada Technical Admin untuk membantu Bu Finda untuk ya. dapat share screen dan Udah. ambil. Oke, okay. terima kasih MC dan um, admin. Saya izin untuk share screen. Uh, suara saya jelas ya? Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Uh, selamat pagi rekan-rekan. Uh, terima kasih atas waktunya. Uh, saya tidak punya, uh, saya tidak di uh, apa ya? Durasinya cukup terbatas gitu ya. Jadi Uh, mohon maaf kalau saya bicaranya jadi agak-agak kecepatan, tapi uh, apabila ada pertanyaan di akhir sesi ini yang tidak bisa dijawab langsung pada event hari ini boleh menghubungi uh, boleh uh, mengakses website kami atau uh, menghubungi social media kami gitu ya perkenalkan nama saya Vinda saya adalah Chief Marketing and Science Officer dari Neurobot dan presentasi hari ini uh, akan bertemakan The first AI supported digital pathology laboratory in Indonesia. Jadi kenapa saya kenapa judul dalam bahasa Inggris karena kalau dalam bahasa Indonesia cukup panjang gitu ya. Jadi yang ditawarkan oleh Neurobot sendiri adalah fasilitas untuk menjalankan digital patologi di Indonesia. Jadi kan tadi di presentasi sebelum-sebelumnya kita sudah mendengar ada telehealth, telemedicine dan lain sebagainya. Yang ditawarkan oleh Neurobot di sini adalah telepatologi. Jadi, kegiatan patologi secara digital jarak jauh sedikit latar belakang dari mana kita berasal, atau motivasi kita untuk mengembangkan produk ini adalah khususnya untuk kasus di Indonesia. Ya, tentu saja kita tahu Indonesia ini secara populasi nomor empat paling tinggi di dunia, dan untuk bentuk negaranya itu bentuk negara kepulauan, gitu kan. Jadi sudahlah padat kita berpulau-pulau, tidak jadi transportasi itu cukup rumit, begitu ya. Dengan profil Indonesia yang seperti ini ternyata profil penyakit kanker per tahun 2018 dilihat ada dalam lima tahun itu ada kenaikan prevalensi kanker yang awalnya 1,4 per mil menjadi 1,79 per mil. dan diproyeksi pada ta pada tahun 2040 angka-angka uh, ini akan meningkat uh, lebih signifikan lagi gitu 53,6 persen peningkatan untuk breast cancer dan 83,1 persen peningkatan untuk lung cancer dan breast cancer dan lung cancer ini adalah kasus yang paling tinggi juga uh, ditemukan di Indonesia dengan adanya uh, cancer profile seperti ini berarti kan demand untuk diagnosis, diagnosis kanker tinggi ya gitu. Akan tetapi jumlah patologi uh, patolog di Indonesia itu sangat sedikit gitu. Hitungannya untuk untuk negara yang sebegini padatnya itu kita sangat sedikit jumlah patolognya. Kalau di uh, dari data yang uh, kita berhasil kumpulkan di tahun 2019 itu kalaupun dijumlahkan jumlah patolog klinis dan patolog uh, anatomi itu di, di kalkulasi rasionya antara patolog dan jumlah uh, manusianya gitu di Indonesia itu rasionya adalah satu dibanding uh, 100 lebih dari 160 ribu. Jadi ada satu patolog untuk uh, melayani lebih dari 160 ribu um, warga Indonesia gitu ya ibaratnya. Jadi itu tidak ideal sama sekali angka itu. Dan kalau uh, kita bicara tentang alur kerja uh, patologi gitu ya secara konvensional itu biasanya uh, diambil gitu spesimennya diambil jaringannya kemudian ada distribusi fisik yang mana bagian ini sangat menantang khususnya di negara kepulauan seperti di Indonesia kemudian uh, setelah didistribusikan sampai ke lab uh, nunggu antrian kemudian dianalisis kemudian dikembalikan lagi ke pasien dan Spesimennya disimpan secara fisik, gitu. Jadi, um, apa ya, mengambil tempat, mengambil space, gitu kan? Nah, yang ditawarkan oleh NeraBot adalah perampingan alur kerja dari alur kerja yang konvensional ini, gitu. Jadi, kita sama start dari tisu atau spesimen, dari jaringan atau spesimen, kemudian kita digitalisasikan, gitu. Nah, cara yang bisa dilakukan yaitu: Produk dari Neurabot, yaitu SSI atau Slide Scanning uh, Smartphone Smartphone Scanning um, Imaging gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah karena sebagian besar uh, mikroskop di Indonesia ini masih yang binokuler seperti ini. Jadi dengan SSI ini kita punya uh, deck begitu, kita bisa taruh di sini kamera smartphone dengan minimal uh, 12 megapiksel gitu ya untuk kameranya. Dan deck ini yang akan membantu untuk kameranya ibaratnya seperti scanner gitu, mengambil gambar digital dari preparat yang ada di mikroskop ini. Yang kedua, yang kalau di fasilitasnya ada kamera konektor, kita bisa taruh kamera konektor dan bisa kita gunakan untuk digitalisasi preparat. Yang ketiga, ini opsi yang paling sophisticated gitu ya. Uh, sebenarnya kalau di luar negeri atau di negara-negara maju -negara, atau mungkin di Indonesia juga sudah ada gitu laboratorium yang uh, sudah cukup advance. Mereka biasanya punya uh, Microsoft scanner seperti ini, gitu. Yang um, jadi preparatnya cukup di scan dan gambarnya muncul di screen, gitu kan. Tapi kan tidak semua fasilitas mampu gitu untuk membeli uh, scanner seperti ini. Tapi apabila fasilitasnya memang punya itu juga uh, platform nerobot bisa kompatibel um, untuk um, memproses datanya gitu ya. Jadi tiga langkah ini bisa digunakan untuk digitalisasi gambar. Kemudian gambar digital tadi akan diupload ke sebuah platform, yaitu platform dari nerobot. Dan di platform inilah gambar akan di, uh, bisa dilihat, bisa di share untuk kolaborasi dan uh, pada akhirnya bisa diproses. Gitu. Nah pada segmen ini, uh, maaf, pada bagian ini, bagian separuh dari workflow ini, itu terdiri bagian dari produk yang namanya MyLab. Gitu. Jadi MyLab adalah platformnya. Kemudian kita juga mempunyai produk atau service, mungkinnya namanya itu AI Lab. Jadi kalau MyLab itu platformnya dan proses digitalisasi, kalau AI Lab ini kita Mengembangkan suatu algoritma yang bisa membantu otomatisasi um, proses um, analisis gambar, gitu ya. tapi jangan takut dulu. Kalau sudah dengar AI, ini kan pikirannya, "Oh, kita akan digantikan oleh robot." Gitu ya, tenang. <laughs> Untuk AI lab, gitu, kita berkolaborasi antara artificial intelligence dengan human intelligence. Akan uh, saya jelaskan di uh, slide lebih jauh tentang kolaborasi ini. Jadi pertama kita punya MyLab, jadi kita punya AI Lab. Oke, untuk MyLab ini bisa dilihat um, screenshotnya gitu dari platform kita. Di sini kita bisa uh, punya project. Misalkan ini ada uh, project spesimen paru-paru, kemudian ada breast cancer, colorectal, dan sebagainya. Dan project-project uh, ini, jadi MyLab untuk hal ini dapat digunakan sebagai sarana untuk storage, gitu ya, untuk penyimpanan digital. Jadi tidak disimpan secara fisik, gitu, di lab, di pojokan, di suatu ruangan, tapi disimpan digital. Kemudian dengan MyLab, para peneliti atau patolog bisa juga berkolaborasi. Saat satu tim ingin mengundang patolog dari lab yang berbeda atau dari peneliti atau dokter onkolog dan lain sebagainya itu bisa diundang dan ini juga bisa digunakan untuk sebenarnya sarana edukasi gitu ya kalau misalkan uh, training mahasiswa uh, atau atau calon dokter gitu untuk untuk belajar uh, jadi media belajar bareng gitu di sini bisa ada mahasiswanya bisa ada asisten bisa ada dokter dan lain sebagainya dan yang terakhir ini adalah penandaan jadi my lab ini bisa digunakan untuk seperti yang tadi saya bilang untuk berkolaborasi dengan team member gitu tapi kolaborasinya dalam bentuk apa ya dalam bentuk seperti ini jadi kita sambil bekerja memproses data jadi ini ada tools gitu di sebelah, di sebelah kiri dan tools tools ini dapat digunakan untuk mengukur atau misalkan menandai atau menghitung nah Apabila ada butuh second opinion atau ada pertanyaan, itu bisa dilakukan penandaan dan pertanyaan seperti ini. Ada komentar di sini, dan uh, history percakapan ini atau aktivitas itu bisa disimpan dan bisa dilihat hanya oleh team member, gitu. Siapa saja yang diizinkan oleh admin utama, gitu. Jadi, tidak khawatir ini keluar-keluar ke orang lain, gitu enggak, gitu kan? Uh, kemudian juga. Ini bisa di delete. Jadi kalau misalkan ternyata salah penandaan itu masih bisa dihapus. Jadi um, versatile sekali sebenarnya MyWat ini. Berikut adalah tools yang disediakan pada platform MyLab. Jadi uh, seperti yang tadi saya sudah bilang ada measurement tools, ada manual count, ada ruler, ada comment, uh, anotasi yang sudah dibuat bisa dihapus. Uh, itu kemudian ada image processing dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang berikutnya ini yang saya akan jelaskan mengenai produk kami atau servis kami yang lain yaitu AI Lab gitu. AI Lab di sini fungsinya adalah sebagai support, asisten support system, tidak menggantikan peran patolog 100%. Jadi di sini ini perkembangan dari proyek atau atau AI lab kami gitu ya sejauh ini. Ini adalah gambar spesimen breast cancer gitu tanpa tanpa AI. Kemudian versi pertama itu kita kembangkan kemampuan untuk menghitung protein marker Ki67 pada jaringan kanker payudara menggunakan box-box yang warnanya biru dan hijau seperti ini. Nanti penandaan-penandaan ini itu digunakan untuk mengembangkan algoritma untuk menandai parameter yang diinginkan dalam hal ini KI67. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah benar ini KI67 dalam prosesnya? Dalam proses pengembangan ini kita melibatkan expert, human expert untuk memvalidasi dan kita akan menunggu bahwa hasil analisis oleh AI dan hasil analisis oleh patolog atau expert yang yang kita ajak gitu mencapai di atas 90 persen baru kita bisa validasi oke okay, ini bekerja dengan baik gitu ya bekerja cukup presisi kemudian ini itu versi yang pertama versi yang di awal dan saat ini kita sedang mengembangkan versi yang kedua yaitu di sini ada kemampuan ada ada parameter yang lebih banyak gitu ya bukan hanya k 61 tapi ada protein penanda lainnya dan ada stage-stage pembelahan sel dan tumor grading dan lain sebagainya. Gitu. Ini implementasinya di lapangan yang sudah dikerjakan oleh tim kami. Jadi contohnya gambar yang pertama itu kamera konektor bisa dilihat di sini. Gambar yang tengah ini dengan SSI gitu ya, dengan smartphone dan yang ini juga dengan kamera konektor. Gitu. Jadi ini di lapangan seperti ini proses digitalisasinya dan jangan khawatir karena Uh, tim kami siap membantu kalau misalkan ada yang tertarik gitu ya. Uh, baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman frontliners yang sudah berjuang satu tahun terakhir untuk pertanyaan lebih lanjut. Uh, kalau tidak bisa dijawab uh, hari ini, monggo untuk menghubungi lab at Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Bu Finda atas perwakilan atas presentasinya yang mewakili Neorabot. Baik, Bapak Ibu tamu hadirin sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan BASC tahun 2021. Saya Apoteker Risa Umari Yuli Alfianti Sarjana Farmasi pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hmm. dan sampai berjumpa kembali.